Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu sudah uh, berkenan meluangkan waktunya, dan mungkin ini akan menjawab. Uh, Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang selama ini eh, kami selalu jawab, mohon ditunggu, mohon ditunggu. Jadi, eh, ada beberapa fitur memang di SIMARIN yang eh, baru diselesaikan dalam waktu dekat ini. Salah satunya adalah untuk SKP Pegawai Pelajar. Eh, untuk SKP Pegawai Pelajar sendiri, prosesnya memang berbeda dengan. SKP pada umumnya yang pegawai aktif, sehingga nanti mungkin eh, kami akan coba demokan bagaimana cara membuat SKP atau laporan dari pegawai pelajar. Di samping itu, kami juga sudah menyiapkan video YouTube yang mungkin nanti bisa di-share oleh eh, Mas Arief untuk pengisian laporan SKP pegawai pelajar. Jadi dengan begitu kami harap nanti eh, Bapak Ibu yang hadir di sini kalau kebetulan kenal dengan rekan-rekan yang di mungkin di luar negeri yang saat ini tidak eh, bisa hadir di Zoom atau rekan-rekan pegawai pelajar lain di dalam negeri yang kebetulan juga tidak bisa hadir di Zoom mohon nanti di-share eh, videonya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang di sini kita bisa eh, mungkin nanti kita bisa jawab satu persatu saya izin share screen sedikit karena memang untuk pegawai pelajar ini inputnya tidak ter, prosesnya tidak terlalu panjang sebagaimana pegawai aktif di Simarin dan oh, maaf Sebelumnya perkenalkan saya Fadli dari uh, manajemen kinerja dan mungkin di sini juga ada rekan-rekan dari manajemen kinerja. Nanti ada Mas Arif yang akan mendemokan aplikasi Simarin untuk gue pelajar. Lalu ada rekan-rekan lain yang, yang mungkin tidak tidak bisa saya sebutkan satu. Uh, Berikut adalah catatan-catatan yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu terkait SKP Oktober sampai Desember 2021. Yang pertama adalah menu pegawai pelajar itu digunakan untuk pegawai pelajar yang menjadi pegawai pelajar selama Oktober sampai Desember 2021. Atau selama Oktober sampai Desember 2021 itu pernah dan dan menjadi pegawai pelajar di antara bulan itu. Maksudnya jadi kalau ah. kalau Bapak Ibu kebetulan aktifnya di bulan November, berarti di bulan Oktobernya itu nanti menggunakan menu pegawai eh, ya, pelajar. Bawah. Tolong ambilin juga. Kalau baru menjadi pegawai pelajar di bulan November, berarti yang Oktobernya menggunakan SKP pegawai aktif, lalu November Desembernya menggunakan SKP pegawai pelajar. Bagaimana kalau baru baru menjadi pegawai pelajar di bulan Januari 2022? Nah, itu tidak e, menggunakan skema ini. Bagi yang sudah aktif sebelum Oktober 2021 juga tidak menggunakan skema ini. Jadi hanya yang e, masih ada status pegawai pelajarnya selama periode Oktober sampai Desember 2021. Lalu yang kedua untuk pegawai pelajar Bapak Ibu yang menggunakan pendanaan by research itu tidak menggunakan SKP pegawai pelajar. Jadi silakan di di isi menggunakan SKP pegawai aktif biasa. Karena memang tuntutan kinerjanya sama persis dengan pegawai aktif pegawai yang masih aktif yang yang pegawai yang aktif bukan pegawai pelajar. Jadi untuk yang by research silakan isi di Simarin menggunakan SKP pegawai aktif, menu SKP. Lalu ini rencananya kami masih koordinasi dengan tim IT menu pegawai pelajar bisa digunakan pada tanggal 18 Maret 2022. Pada tanggal 2 kemarin hari Senin atau hari Minggu ya sebenarnya menu pegawai pelajar sudah ada di Simarin. Atau hari Jumat lalu ya saya, saya kurang ingat. Itu sudah ada di Simarin. Hanya saja datanya belum kami unggah. Jadi nanti Bapak Ibu juga uh, saya akan share ya nomor PIC untuk pegawai pelajar. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang merasa balik ke poin satu bahwa di bulan Oktober atau Desember itu sebenarnya ada masih masih sebagai pegawai pelajar, mau itu satu bulan, dua bulan atau memang tiga bulan sepanjang Oktober Desember, dan kebetulan di Simarin nanti fitur membuat laporannya tidak ada fitur membuat laporan tidak ada karena memang itu berarti Bapak Ibu belum di-set datanya di kami kalau belum di-set datanya di kami nanti saya akan share nomor PIC-nya, jadi Bapak Ibu bisa langsung WA ke nomor PIC-nya supaya kami set datanya di eh, Simarin tapi itu nanti setelah 18 Maret 2022 jadi kalau setel, pada saat 18 Maret 2022 Bapak Ibu tidak menemukan data Bapak Ibu berarti eh, mungkin kami terlewat untuk memasukkan nama Bapak Ibu ke dalam eh, menu pegawai pelajar. Lalu yang keempat, jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat SKP menggunakan menu SKP yang pegawai aktif. Sementara Bapak Ibu itu pegawai pelajar, mohon itu dihapus. Jadi harus dihapus. Bapak Ibu harus membuat di menu yang lain. Nanti akan didemokan di menu yang lain sebagai pegawai pelajar. Jadi eh, mohon nanti dicek lagi di Simarin. Jika di, SK, di menu SKP Bapak Ibu ada ada satu SKP yang memang dulu bikinnya itu di luar eh, menu pegawai pelajar, itu berarti harus dihapus. lalu yang terakhir adalah SKP Januari September 2021 jangan lupa nanti akan diunggah di menu SKP. Jadi ketika Bapak Ibu membuat membuat laporan studi di menu pegawai pelajar nanti akan di generate, akan diperiksa oleh Biro SDM. Ketika sudah diperiksa laporannya, nanti di generate di sistem keluarlah SKP di menu SKP. Jadi bikin SKP-nya bukan langsung di menu SKP, tapi di menu pegawai pelajar bikin laporan studinya. Kalau sudah di generate keluar satu data SKP di menu SKP. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik di situ. Jangan lupa diunggah SKP yang Januari September 2021-nya. Jadi tetap prosesnya memang mengikuti eh, sebagaimana pegawai aktif, cuman ini lebih 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 simpel prosesnya karena tidak lewat TPKU jadi langsung Bapak Ibu bikin laporan dari bikin laporan nanti oleh Biro SDM di approve setelah di approve akan langsung muncul SKP Bapak Ibu dan itu sudah final SKP-nya hanya tinggal upload Januari September 2021 SKP SKP Januari September 2021 Ada pertanyaan mau tanya pak, ya pak. Silakan, kalau pak. misalnya kita pegawai pelajar, saya Ahmad Fatoni uh, untuk beasiswa dari Saintek. untuk terkait dengan SKP ini, kalau kita udah dari Januari itu udah pegawai pelajar nih pak, Januari sampai dengan September berarti ya tadi, ya. apa sampai dengan Agustus ya? apa sampai dengan September ya? September maaf. September pak. Iya, nanti September sampai Desember juga masih pegawai pelajar nih. Berarti nanti cuma menyerahkan itu aja ya, apa namanya bukti laporan ini ya tugas belajar ya. Ya. Jadi nanti yang Januari September kan Pak Ahmad sudah bikin ya? Iya, udah udah. Udah ada. Udah, nah udah. itu nanti siap-siap untuk diunggah. Yang Oktober Desember nanti kita demokan. Sebenarnya Bapak Ibu tinggal input laporan progres studi input di Simarin setelah itu SKP-nya tergenerate. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Siap, kasih Pak Ahmad. Pak Hari silakan. Ya. Terima kasih Pak Fadli, perkenalkan nama saya Hari dari PR Arkeometri. saya sudah tugas belajar sebelumnya dari Excommendik ya, Pak ya. tahun 2000. Jadi saya mulai belajar itu tahun 2020 September itu. Nah itu bagaimana dengan ininya. Terus ada satu lagi kendala sebenarnya di saya. Tugas belajar saya itu sampai saat ini SK-nya belum turun karena harus yang namanya penyesuaian apa namanya itu saya S2-nya penyesuaian dulu Pak di BKN gitu. Nah, yang di BKN-nya lama ini. Karena e, S2 saya waktu itu di luar negeri, jadi harus penyesuaian dulu gitu. Terus baru setelah penyesuaian harus ada apa itu namanya? E, pangkat e, pangka, ya gitu ya. Harus ada nama pangkat ya gitu. Nah itu seperti itu. Jadi sampai sekarang saya masih agak bingung juga. Karena tugas belajar sudah ada, gitu, sudah lanjut terus. Tapi SK-nya sendiri itu masih menggantung ini. Karena di BKN-nya sampai saya follow up sudah enam bulan ini tidak keluar-keluar. Suratnya seperti itu. Terima kasih Pak. Uh, ya baik. Uh, Bapak Pak Hari dari XLPNK mana, Pak. Saya dari OR Arkeologi Bahasa dan Sastra. Hmm. Ya ya ya. Uh, jadi gini Pak, mungkin ini sedikit miss. Untuk rekan-rekan yang baru bergabung di Januari 2022 itu uh, tidak menggunakan Simarin Pak Hari. Jadi saat ini belum menggunakan Simarin. Ini untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di Brin sejak 2021. Nah, untuk uh, kelengkapan pegawai pelajar lalu tadi seperti disebutkan Pak Hari ya surat-surat uh, surat administrasinya bagaimana itu memang ada sekarang mungkin ada di bagian uh, pengembangan SDM di Biro SDM juga di bagian uh, subkoor peningkatan pendidikan kalau tidak salah ya. Saya pikir ini harus dirunut dulu Pak Hari ini panjang mungkin jawaban untuk untuk pertanyaan Pak Hari. Tapi pada intinya untuk Simarin Pak Hari belum bisa menggunakan dan Baik, memang ya. belum uh, sampai mungkin nanti 2022 baru Pak Hari bisa uh, menggunakan si Marin Jadi untuk kami SKP-nya belum dulu pakai Simarin ya? Ya. Terus ya, menggunakan apa apa ya? ya. Atau bagaimana? Uh, untuk 2022 kami akan ada perubahan juga untuk proses di Simarin proses uh, secara mungkin pegawai pelajar juga mungkin akan ada perubahan juga di 2022. Jadi saya pikir uh, Pak Hari mungkin nanti dulu ya sambil menunggu kesiapan Simarin di versi 2. Oh baik 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 Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Pak. parah uh, Pak Rahmanta. Assalamu'alaikum, Mas Fadli. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Fadli, mau nanya nih. gimana gimana, Mas? Iya, tadi kan dijelasin terkait periodenya ya, Mas ya. Kalau misalnya dari yang angkatan 2021 Mas, saya kan masuk SK tubelnya tuh per 1 September Mas 2021 sedangkan tadi kan periode Oktober sampai Desember. Jadi yang pegawai aktif kan saya kemarin itu Januari sampai Agustus. Nah, September udah mulai tugas belajar. Jadi ini nanti eh, pelaporan di Simarinya untuk tubelnya kan Oktober sampai Desember. Yang bulan September gimana ya, Mas? Mohon arahannya, Mas. Oh, iya iya. Yang bulan September dibuat SKP seperti dulu aja, eh, Mas Ramanta. Nanti kan minta tanda tangannya itu ke Biro SDM ke Mbak Nisa kan? Oh berarti tetap manual yang tetap. itu ya? Berarti ada dua ya? Iya, soalnya uh, nanti takutnya penghitungan di simarinnya kami buat uh, global dari Januari September lalu Oktober Desember. Oke okay, Mas, berarti yang diunggah udah langsung jadinya ada dua berarti ya? Iya, berarti dua sesi di Januari Septembernya kan? Oke okay, oke okay, oke okay, siap. Berarti yang disimarin ber, cuman saat Oktober Desember ya pokoknya intinya itu ya Oke okay. ya, betul Oke okay, Mas tapi menu di Simarnya memungkinkan untuk dua kali upload Mas yang uh, dijadiin satu dijadikan oh, okay, satu okay, terus okay, siap, siap. Uh, mengikuti PP 46 dulu ya kalau dua sesi berarti di jumlah dibagi dua nanti ada nilai Septembernya sama nilai Januari Agustusnya kan itu di jumlah dibagi dua nanti di input ke mana SKP pegawai pelajar. Nah kalau datanya salah seperti pegawai aktif ya kalau ada data nilai yang salah nanti mohon disampaikan ke TPKP. gitu Siap? mas. Nah. Ya. Maaf kalau satu lagi mas yang untuk SKP yang September yang tugas belajar kita dapatnya yang udah di tanda tangan di mana ya mas? Belum. Kami sebenarnya ada ya, waktu itu udah udah upload belum ya ke Google Drive? Sudah mas, sudah. Tapi kan masih pengajuan yang ke Bu Anissa ya mas. Udah di-upload. Oh, sebenarnya ada ya, ini untuk yang XLIPI karena dulu manual. Kami itu sudah proses sekitar seratusan berapa dari berapa ratus ya. E, nanti mungkin bisa dikontak Mas Deo ya. Mas Deo ada nggak Mas Deo? kalau ada yang minta nih, oke mas nanti kita kontaknya uh, aja mas. ya, jadi ada banyak yang tidak bisa ditandatangani karena uh, sudah PDF tapi misalkan nama penilainya salah, nama atasan, uh, nama penilainya salah Nah itu kan nah, atau nipnya salah, jadi kami nggak bisa edit kalau dia edit takutnya jelek. Gitu, Mas rahmanta jadi dari beberapa ratus orang akhirnya yang bisa di, di kami coba edit dan kami usulkan untuk tanda tanganan ke mbak anissa itu seratusan berapa gitu. nanti saya coba share ya uh, untuk ex lipi yang mau minta apa uh, SKP Januari-September Selanjutnya Bu Tias Bu, eh, Bu Tias atau uh, Pak Tias? Mampir, oh Bapak ya, mohon maaf Ya, selamat pagi Pak Ya, selamat pagi Pak, uh, selamat pagi, Pak. Sebelumnya, Jadi sebenarnya kasus saya sama seperti Mas Rahmanta Jadi Januari sampai Agustus uh, Pegawai aktif September sudah mulai tugas belajar Jadi sebenarnya pertanyaan saya Sama persis seperti Mas Rahmanta Jadi Uh, itu aja sih Jadi januari Nanti uh, Uploadnya Januari Agustus Sebagai pegawai aktif Dan September Sebagai pegawai pelajar ya Pak ya Iya ya. Jadi Dan beberapa filenya dulu ya Ya Gimana Gimana Nunggu mas... file Dari Bewas DM hmm. Soalnya September Belum dapat Silakan Kalau mau nunggu Tapi saya takutnya Ada Karena dari banyak Banyak oh, ya. SKP itu Ada beberapa Bukan beberapa Dari sebanyak itu yang lebih banyak salahnya tuh yang salah tuh oh, lebih banyak. Okay. Kalau gitu <laughs> nanti kami ada cuma hanya seratusan yang bisa ditandatangani. Bisa kalau menghubungi nanti kontak-kontak yang bisa dihubungi ke Mas Deo. Mas Deo nanti saya coba share oh, uh, okay. ininya. Uh, baik terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak uh, Mas, Mas Ari Ada beberapa ini mungkin meneruskan tadi pertanyaan Mas Rahmanta dan Mas Ari ya ada beberapa di SLP yang akhirnya membuat ulang dan meminta tanda tangan Mbak Anisa jadi eh, mungkin karena daripada nunggulah udahlah saya kerjakan dulu ya udah itu silahkan untuk eh, melakukan hal tersebut tapi pada intinya kami sudah men mencoba membuat eh, SKP pegawai pelajar dan mem memintakan tanda tangan ke pejabat penilainya. Hanya saja memang persentasenya cukup kecil dibandingkan jumlah SKP yang masuk ke kami. Karena uh, tadi salah pejabat penilai, salah uh, banyak yang salah. Dari sekian banyak salah itu, yang masih bisa dibetulkan kami betulkan. Yang nggak bisa dibetulkan itu saya takutnya Bapak-Ibu di sini... Termasuk salah satu SKP-nya yang tidak bisa diperbaiki eh, lagi karena sudah PDF, sudah nggak bisa diganti, ada yang salah, nah, itu yang kami tidak bisa lanjutkan. Baik, Bu Yulia. Ya, selamat pagi Pak Fadli. Pagi. Iya Pak Fadli, mungkin ini kebalikannya dari teman-teman ya. Kalau saya justru aktifnya per November Pak Fadli. Jadi gimana ya? Sementara kemarin koordinator saya sudah sudah apa ya? Sudah mengizinkan untuk saya isi di Oktober Desember periode sampai sudah ada nilai perilaku seperti itu Pak Fadli. Jadi Uh, harapan saya sih uh, Pak Fadli dapat uh, memberikan arahan lebih lanjut ya Pak Fadli karena kalau untuk Januari sampai Oktober perlakuannya seperti apa gitu Pak karena saya sendiri juga di Oktober Desember saya sudah memasukkan yang uh, untuk uh, Oktober Desember sebagai pegawai aktif padahal saya sesungguhnya untuk SK pengaktifan saya juga per TMT-nya di 1 November gitu Pak Fadli mungkin terima kasih. Baik. Um... Mbak Yulia, jadi nanti coba ke PIC ya. Boleh Pak Fadli, saya di kawasan 2 mungkin Pak Fadli. Mungkin PIC-nya siapa yang bisa saya hubungi. Kawasan 2? Iya. Biro SDM? Uh, saya di Deputi Pak Fadli. Oh di Deputi. Iya. Iya, iya. Uh, ya, kita langsung ke TPKP aja. Oh gitu um, Pak? ya ke teman-teman Mankin aja nanti. Oh gitu. Jadi saya uh, polanya harus seperti apa dulu, Pak? Apakah saya harus membatalkan yang periode oh. yang sudah uh, Kemungkinan kita ganti ah, dari sistem dari database, oh, oh, gitu. tapi kami koordinasi dengan tim IT dulu supaya digeser waktunya ke Cuma sudah difinalkan ya, mungkin nanti kami kembalikan ke posisi saya sebelum final. Saya belum berani ya? finalkan pak, karena saya masih oh, belum, ya? menunggu. Ya, saya masih menunggu arahan dari Biro Sdm. Cuman karena tanggung gitu ya pak, sebulan gitu. Jadi saya kemarin arahan koordinator mungkin langsung saja lah Oktober Desember karena untuk melengkapi juga sebagai pemenuhan dari Biro Sdm gitu pak. Jadi mohon arahannya pak kalau untuk yang tanggung-tanggung seperti ini mungkin ada teman-teman yang lain juga baru aktif di Desember gitu Pak, atau baru aktif? yang kecil, ma, kecil. Jadi iya. ee, nanti kita coba geser waktunya jadi ke November, Desember. Koordinasi dengan tim IT, lalu oh, baik, Pak. Oktober, Mbak Lagi. Yulia bisa isi menggunakan skema pegawai pelajar. Baik Pak, kalau arahannya seperti itu, terima kasih Pak. Mohon izin nanti di-share PIC-nya mungkin Pak untuk. Mana, Pak? nanti ya ke kasih. nanti setelah demo dari ya, baik. Mas Arif ya iya baik Pak Fadli terima kasih Pak Fadli sama Mas Prio halo Mas Fadli uh, dikit aja Mas ini tentang template uh, laporan progres itu sudah ada yang dari Brin Mas atau belum uh, langsung input di Simarin oh nggak pakai iya, upload input. upload Oke, ya, 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 ya. Uh, yang diupload mungkin nanti kalau ada uh, apa namanya oh diminta KH, itu karya. transkrip nilai transkrip ya. ya. Yeah. oke okay, makasih mas yang jadi transkrip nilainya nanti di scan aja mau pakai cam scanner juga boleh siap siap oke okay. thank you oke okay, makasih mas Nur Hadi ya pagi Pak Fadli pagi. Ya, ada yang mau saya tanyakan Pak Fadli. Ya, saya kan ex BPPT, ya Pak. Dari Januari sampai September 2021 itu kan kita mengisi SKP ya Pak di SKP-nya BPPT. Itu untuk yang tadi kan Pak Fadli bilang Januari sampai September itu kan mengupload laporan tugas belajar. Itu tanda tangannya tetap Bu Anisa sama Bu siapa? Bu Retno atau yang dari BPPT ya, Pak itu yang pertama terus yang kedua pengisian SKP yang tugas belajar ini sampai kapan dan terus ini Pak satu lagi nilai SKP ini dalam bentuk fisiknya nanti kita bisa dapat kapan gitu Pak Fadli itu aja sih terima kasih ya terima kasih Mas Nurhadi jadi untuk Januari-September tanda tangannya di pejabat lama Mas Nurhadi nanti yang Oktober Desember ketika sudah di generate SKP-nya otomatis nama pejabat penilainya itu Mbak Anisa dari Pengembangan SDM. Kalau yang Oktober Desember sudah jadi satu di diberin. Berarti yang Januari September saya tinggal upload SKP itu ya. aja ya Mas? Oh ya baik. kayaknya aja nggak nggak perlu bukti kegiatannya? Oh ya. Ya baik terima kasih. Lalu uh, apa tadi ya? Pertanyaan keduanya. Pengisian SKP-nya sampai tanggal berapa? Oh iya. iya. Mohon maaf. Jadi, uh, ya sebenarnya saya berharap uh, kami berpikir mungkin di setelah tanggal 20, 21, 22 itu bisa selesai semua. Tapi, kalau dari uh, melihat kebutuhannya, kebutuhannya terutama untuk yang mau KP, itu kami Uh, wajibkan Bapak Ibu sampai tanggal 20. Jadi tanggal 20 kalau bisa sudah sudah ngisi. Nanti nanti kita lihat ngisinya nggak 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 ribet kok. Uh, saya pikir kalau tanggal 18 sudah bisa digunakan, mungkin Bapak Ibu sudah bisa uh, langsung mengisi. Mungkin satu hari pun selesai. Jadi saya pikir tanggal 20 itu sudah sudah cukup. Jadi mengikuti uh, jadwal rekan-rekan yang lain yang yang sebagai pegawai aktif itu kan sampai tanggal 20 tanggal 20 itu sudah disahkan oleh pejabat penilai ya Jadi kalau bisa uh, ya tanggal 19 belas ya <laughs> cepet banget tanggal 18 dibuka tanggal 19 harus selesai tapi nanti uh, Mas Nuradi bisa cek ketika sudah didemokan saya pikir uh, tidak tidak terlalu banyak yang harus diisi ya. Gitu ya Mas Nuradi. Ya, terima kasih Pak Fadli. Oh, ya satu lagi Pak, nanti bukti SKP-nya kan uh, mungkin udah nggak seperti DP3 yang lama ya, Pak. Berarti kan nanti oh. ada nilai-nilai itu nanti kita bukti fisiknya ya. nanti kita dapat di mana Pak Fadli? Jadi fitur cetak juga sudah uh, sedang dibuat, mudah-mudahan di tanggal 20 atau 21 uh, target kami sebenarnya tanggal 17 itu sudah bisa digunakan fitur cetaknya. Nah, eh, ini kebutuhannya untuk KP terutama yang yang urgent ya. Jadi kalau bapak ibu belum terlalu urgent ya sebenarnya nggak nggak terlalu. Nanti mungkin kami buka periode untuk cetak dan eh, apa digital signature pengesahan skp-nya itu biasa itu jadi satu periode nanti ada tanggal-tanggalnya nah Bapak Ibu kalau sudah selesai di tanggal 20 sudah final itu nanti bisa mengikuti periode selanjutnya untuk uh, generate SKP dan pengesahan tapi kalau Bapak Ibu butuh saya nggak tahu butuhnya untuk biasanya untuk uh, kalau KP kan kami dari kami yang yang cetak ya KP, lalu kalau seandainya butuh untuk mutasi kayaknya belum ya. Jadi tergantung nanti kebutuhannya yang urgent apa. Kalau untuk KP dari kami. Selain KP mungkin kalau ada kebutuhan yang mendesak itu bisa disampaikan ke kami juga. Sebelum fitur cetaknya jadi. Ya baik, terima kasih Pak Fadli. Terima kasih Mas Nuradi. Mas Aditya. Selamat pagi, Mas Fadli. Pagi. Saya mungkin kasusnya sama dengan Ibu Yulia ya. jadi saya aktifnya tuh bulan Desember 2021. Namun waktu penempatan itu saya nggak kembali ke satker yang lama, namun pindah ke BHKS. Jadi mungkin ada apa ya? Kalau bisa Bu Yulia bisa ngisi SKP-nya, tapi saya nggak bisa karena satkernya beda gitu. Kira-kira eh, bagaimana ya Pak Fadli, ya? mohon arahannya. Satkernya beda. Itu iya, per itu. kapan, Mas Adit? Eh, per Januari. Jadi pas Januari penempatan yang pertama itu, kalau nggak salah saya ditempatkan ke BHKS waktu itu. Mm -hmm. Kan seharusnya kembali Januari, ke Kelimek. Januari 2000? Ya? 2022 ya, kalau nggak salah. Itu. Desember ya, uh -huh. saya lupa juga itu. Kalau Oktober-Desembernya posisi di mana? Oktober Desember kebetulan saya kan aktifnya per Desember 1 Desember. Jadi dari yang sebelum itu masih masih status pegawai pelajar gitu. Oh, ya, ya, ya. Berarti bikinnya Oktober November ya, Mas ya. Iya. Desember sudah aktif, aktifnya di Biro SDM. Enggak, iya. Saya kurang tahu kalau nggak salah, tapi saya kembalinya ke Telimek waktu itu, Pak. Oh. Ke telemex ya, diaktifkannya di telemex sudah disampaikan ke kepala pusat. Di telemex, oh, sudah waktu itu kan sempat nanya juga karena kasusnya kan uh, agak crowded ya. Jadi, sudah nanya terus, katanya nunggu yang si marin yang kedua ini gitu. Uh, sebenarnya Mas Adit nanti bikin yang Desember di telemex harusnya gitu. cuma ya, sekarang jadi... statusnya simarin saya masih ada di BHKS sampai saat ini. Oh, itu bisa diganti, mas. Nanti disampaikan aja ke PIC kami di TPKP ya. Hmm, baik pak. Oh, BHKS itu Januari ya? Iya. Hmm. Oke, nanti diganti ke Telimex berarti. Iya. Ya udah, terima kasih banyak, Pak Fadli. Ya, uh, Mas Adit, ini ada yang sudah share nih nomornya. Oh, uh, terima kasih, Mas Adit. Nanti saya uh, share nomor-nomor PIC untuk pegawai pelajar. Disampaikan aja kalau mau diubah ke telinga, berarti. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, ya, Mas. Mbak Ayumi. Ya, Mas. Makasih, Mas Fadli. Uh, aku pertanyaanku sebenarnya udah beberapa diajukan sebelumnya, tapi cuma pengen konfirmasi aja. Jadi kan di slide uh, uh, kalimat terakhirnya, SKP Januari sampai September 2021 harap diunggah melalui menu SKP jika laporan studi sudah disetujui oleh BOSDM. Nah, sekarang kalau saya sih anggapnya kita belum tahu nih, kita laporan studi kita sudah disetujui oleh BOSDM atau belum. Nah, untuk tahunnya apakah hal kami harus segera mengkonfirmasi ke Mas Deo sebelum tanggal 18 atau kami tunggu sampai tanggal 18? Kami menu simarinya udah otomatis muncul atau enggak? Gitu, Laporan studinya Mus uh... secara efektifnya lebih seperti apa gitu? Karena uh -huh. Kenapa, Mas? Kan ya, kalau silahkan. yang ex tahu kok kalau memang udah mulai dari Januari Uh, kita udah kita udah upload di intralipi untuk Januari sampai Juni dan kami juga submit melalui Google Drive untuk Juli sampai September tapi kan itu cuma satu arah kami nggak pernah tahu uh, disetujui apa nggak apakah salah atau nggak ininya ada yang salah gitu jadi nah sekarang apakah salah satunya cara adalah kami harus menghubungi Mas Deo atau ya kami tunggu sampai tanggal 18. tapi ya khawatirnya seperti Masnya bilang dalam satu hari bisa kalau bisa dalam dua hari beres gitu sementara saya dilihat yang hadir bisa 500-an orang apakah kemudian teman-teman di BUSDM juga mampu untuk menerima berat beratus-ratus pertanyaan gitu. Jadi sebaiknya seperti apa gitu mekanismenya gitu. Ya, uh, Mbak Ayumi. Jadi kami sudah buatkan untuk yang uh, XLPI. Uh, tapi memang ada beberapa yang tidak bisa kami lanjutkan karena waktu mengumpulkan ke kami itu banyak formatnya yang tidak sesuai. Nanti mungkin ditanyakan ke Mas Deo ya. E, kami ada catatannya. Ini kenapa? Ini kenapa? Kalau memang e, sudah dapat jawaban, mau diperbaiki, dikirim ke kami juga, tetap kami akan proses. Silahkan mulai dari hari ini pun itu bisa. E, kami akan bantu. Atau kalau mau coba sendiri, e, Ya, kalau sendiri nanti Mbak Anisanya yang kewalahan kali ya kalau banyak. Silakan dikumpulkan aja ke kami biar kami okay. yang proses. Kalau itu bisa untuk upload upload yang pegawai pelajar Januari September itu akan kami uh, buka sampai benar-benar benar-benar enggak uh, periodenya habis ya, berarti tanggal 20 ya. Upload nah, mulai dari sekarang Dan upload di Google Isi Drive, Drive uh, Oh, di sini Untuk Januari Tapi sampai ngomong September dulu, yang okay. disimarin kan harus sudah di harus sudah di tanda tangan. Uh -huh. Mbak Ayumi bilang dulu ke Mas Deo nanti Mas Deo akan uh, kasih lihat mungkin catatan catatannya juga bisa di share yang sudah kami buat ya ke teman teman. Jadi Mbak Ayumi bisa lihat apa sudah atau belum. Kalau sudah ada kami ada Google Drive-nya juga. Nanti Mas Deo bisa ngasih share Google Drive-nya mungkin Mbak Ayumi bisa cari di situ SKP dari Mbak Ayumi. Tapi kalau belum ada catatannya juga kenapa belum? Mungkin saja pejabat penilainya salah atau kurang kurang halaman target kadang-kadang ya atau tidak ada halaman realisasi. Nah ini yang harus dilengkapi untuk kemudian dikumpulkan lagi ke kami. Oke, okay, thank you mas. Ya, saya pikir benerin itu nggak nggak lama juga kok Mbak Yumi. Benerinnya. Ya sih cuma takutnya karena banyak orang itu loh mas yang ya. Yang ya. Sananya, makanya yang di ke kami wawah wawah aja wawah lah. Sendiri gitu. Nanti kalau sendiri-sendiri Mbak Anisanya DS-nya penuh, kebanyakan. <laughs> <laughs> ya ke kami aja dikumpulkan nanti. Biar kami yang langsung uh, minta DS. Mas maaf ke kami nanti berarti ke Mas Fadli. Ke Mas Deo. Ya. Ke Mas Deo, oke. Okay, siap. Uh, Pak Gary. ya terima kasih Pak Fadli uh, saya ingin bertanya, saya X dari LIPI, uh, status pelajar dari 2019 uh, biasanya diminta laporan perkembangan studi tiap semester, tiap 6 enam, enam bulan, nah dalam kasus saya, untuk 2021 Januari sampai Juni sudah di-approve karena waktu itu di-input di Intralipi Nah, untuk biasanya setelah itu uh, periode Juli sampai Desember, kebetulan saya sudah uh, submit kurang lebih sekitar di bulan November, tapi baru tahunya bahwa ada perpindahan ke Simarin. Nah, ketika saya cek di Simarin itu statusnya dibilang transfer dari ikinerja e Itu statusnya gimana, Pak? Transfer dari ikinerja e Jadi status-status dari uh, SKP di dalam SIMAR itu berjudul uh, transfer dari Iken Raja Lipi gitu. Yang di sebelah mana ya pak? Saya malah itu baru di tahu SKP ada status transfer di SKP-nya. Di SKP-nya. Uh... Dalam intrabrain. Sorry. Oh di intra pak, saya kurang tahu kalau ya Oke. di intra ya. Tapi di Simarin harusnya nggak ada status seperti itu sih pak. Jadi karena ya. uh, memang memindahkannya pada saat itu uh, manual. Oke. Uh, posisi bapak di Januari pegawai aktif atau pegawai pelajar? Masih pelajar, masih. Uh, saya pegawai pelajar dari 2019. Hmm? Uh, periode 2000, uh, Januari 2021 sampai Juni. Masih dia approve ya uh, ikinerja intralipi. Hmm. Nah periode Juli sampai Desember kan uh, biasanya diminta per se uh, semester. Pada November saya sudah uh, upload, upload perkembangan okay. studi saya di ikinerja. Nah ketika oh, ikinerja. ada perubahan ya ikinerja lipi. sorry. Dulu upload di Google Drive nggak pak? Uh, belum. Belum ya? Iya. Uh, sebenarnya dulu kita minta untuk uh, Januari-September itu dibuat SKP lalu ditutup di realisasi di bulan uh, September. Jadi Pak Gerry bikin SKP satu SKP yang uh, isinya memang cuma laporan tugas belajar. Gitu. Itu ditutup di September berarti dari dari Januari sampai September lalu diupload di Link yang dulu kami kami sebarkan. Oke. Okay. Mungkin, saya ya, mungkin bisa dicek di uh, Karena yang, yang kami, Januari, ya. Januari sampai uh, Juni itu di-approve, tapi yang Juli sampai itu belum di-approve. Ya, Aku enggak masalah Pak. Dulu kami minta satu, itu adalah template SKP yang sudah diisi, yang tinggal di tanda tangan pada saat okay. itu. Yang kedua, laporan tugas belajar. Nah, ini kan uh, itu di bulan November. Eh, saya lupa ya. Oke. Okay. Oktober atau bukan November harusnya? Antara September atau Oktober. Oke, okay, Antara September Oktober itu kami minta supaya semua ditutup di September. Jadi Januari September Bapak Ibu harusnya punya satu SKP minimal yang nanti bisa di-upload ke uh, terlepas dari sistemnya dulu di XLPNK ya. Ada yang mungkin ngerjainnya di sistem, ada yang mungkin uh, pakai Excel manual itu silahkan. Yang okay. penting ada ada barangnya SKP Januari-September 2021-nya. Nah untuk pageri okay. mungkin nanti bisa cek di di Mas Deo, ada nggak nama pageri di situ? Kalau ada terus uh, sudah oke okay atau belum atau masih butuh perbaikan? Kalau masih butuh perbaikan kasusnya sama dengan Mbak Yumi tadi berarti diperbaiki eh, dibuat yang eh, betul baru dikirimkan lagi ke kami sesuai format yang eh, memang disyaratkan. Oke oke Pak. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak. Nanti mungkin saya carikan salah satu saya pinjam ya Bapak Ibu. Saya carikan salah satu contohnya kalau yang di XLIPI ya eh, yang memang kami harapkan bentuknya demikian. Gitu. Pak Budi, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Fadli, makasih. Waalaikumsalam. saya Budi ex BPPT Saintek 2019, artinya 2021 sudah berstatus sebagai pegawai pelajar Pak ya. Tadi Mas Nur Hadi sudah bertanya, Ya, saya ingin menggarisbawahi memastikan saja untuk Januari sampai September artinya saya hanya nanti upload SKP dari Januari sampai September 2021 Pak ya. Kemudian Oktober sampai Desember nanti saya ngisi laporan studi dan ada lampiran yang harus dilampirkan kalau di kalau memang sudah ada lampiran itu misalnya transkrip gitu. Apakah itu sudah benar begitu atau ada yang kurang? Ya, Januari jadi eh, SKP Januari September 2021 hanya SKP-nya betul Pak Budi. Lalu yang kedua adalah transkrip nilai. Kalau ada yang uh, ya transkrip nilai di scan aja Bapak Ibu menggunakan cam scanner juga nggak masalah. Baik transkrip nilai itu. itu. pokoknya yang yang sudah ada saja ya Pak ya misalnya. Kemarin kayaknya Januari atau Februari itu sudah ada transkrip nilai. Transkrip dari... terakhir. Terakhir aja itu ya? Aja. Oke, baik. gitu uh -huh. Itu saja. Kemudian ada lampiran-lampiran lain yang memerlukan uh, tanda tangan tanda tangan dari pejabat-pejabat BRIN atau tidak Pak? Atau itu saja cukup karena ini kan perlu dipersiapkan ya seperti itu. Kalau Januari September itu kan tanda tangannya penilai yang di SLB, ya ya, Pak. Hmm. Ya, ya, oke itu sudah selesai, Pak. Terima kasih. Kalau yang Kalau Oktober sampai Oktober, Desember, Desember nggak ada? Oke, baik. Sudah cukup, Pak. Makasih. terima ya, makasih. Izin Pak nambah sekalian boleh Pak? Tadi pertanyaan menyambung, Pak. Ya, tadi kalau yang Januari September itu nanti diupload di mana Pak ya? Saya dengan Fikri Nur Muhammad. Expedia. Oh ada dengan uh, nanti Mas Arif coba ditunjukkan ya. Saya, ah. saya masih konfirmasi juga ke tim IT ya. karena kemarin masih ketutup tempat uploadnya. Tapi nanti saya akan tunjukkan di di sebelah mananya dan oh. itu mirip dengan uh, pegawai aktif SKP pegawai aktif tempat uploadnya mirip. Oh baik baik terima kasih Jadi, Pak. Setelah demo ya. Hmm. ya. Hmm, terima kasih. Bu Dewi, Iya assalamualaikum, terima kasih ya Pak Fadli. Sebelumnya saya mohon maaf, ini mungkin saya ada informasi yang terlewat. Saya ingin tahu untuk format laporan tubelnya itu apakah ada yang baru atau kami nanti mengikuti format yang lama? Ya. Gitu. Mengikuti Kemudian yang disimarin aja? Oh, ada, ada ya, karena kan ada tadi nanti. saya lihat, oh, saya nggak lihat gitu ada, ada format. Itu. Kemudian yang kedua, ya. ketika nanti tanggal 18 itu dibuka untuk upload, untuk isi dan upload, uh, misalnya ada kendala dari kami gitu ya, terkait apakah nanti simpannya atau gimana-gimananya, pasti ketika, uh, bukan pasti sih, Persepsi saya ketika nanti tanggal 18 itu dibuka akan timbul banyak pertanyaan gitu Pak. Karena kan ini teknis banget ya. Kemudian apakah ada uh, memungkinkan nanti di tanggal 19 itu dibuka lagi gitu forum diskusi seperti ini uh, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait teknis uh, upload ini gitu. Karena khawatirnya nanti ada masalah lagi gitu Pak. Itu aja sih dari saya. Uh, hari ini kan didemokan abis ini Bu Dewi, jadi... Pada saat ini, Bapak Ibu punya kesempatan untuk uh, melihat dan bertanya bagaimana uh, caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada video tutorial di YouTube. Itu bisa dicek, nanti mungkin bisa di-share dari Mas Arief. Lalu, yang ketiga, saya akan coba share uh, nomornya, nanti nomor PIC untuk pegawai pelajar. Jadi, uh, setelah demo, ya, setelah demo sistem SIMARIN. Jadi ada tiga channel yang mungkin Bapak Ibu bisa uh, manfaatkan sebaik mungkin. Uh, yang pertama yang hari ini adalah demonya. Jadi mohon ditanya saja sedetail mungkin supaya uh, clear. Uh, itu ya mungkin ya Bu Dewi ya. Iya Pak itu aja terima kasih. Terima kasih. Bu Ratna silakan. Baik, Assalamu'alaikum Pak Fatli, Apa bisa terdengar, Pak? Ya, terdengar, Bu. Ah, baik, uh, saya mendapat informasi dari atasan saya untuk uh, mengikuti sosialisasi hari ini. Tapi dari tadi saya dengar kayaknya ini untuk pegawai tugas belajar. Kalau untuk postdoc, apakah juga termasuk kriteria pengisian, mengikuti pengisian yang hari ini disosialisasikan atau enggak, Pak? Enggak, Bu. Oh, enggak? Enggak. <tuh> Ah, baik, terima kasih Pak. Ya, pegawai pelatihan targetnya sama dengan pegawai aktif. Ah, baik, terima kasih Pak Fadli. Ya, terima kasih Bu. Uh, Pak Rizky. Selamat pagi Pak Fadli. Pagi Pak. Uh, terima kasih kesempatannya. Uh, saya pegawai pelajar dari tahun 2020 Pak. X8. Jadi di tahun 2021 udah membuat SKP dari Januari sampai Desember dan juga sudah dinilai tapi tidak sampai DP3. Jadi hanya penilaian secara kinerja saja. Jadi untuk 2022 ini bagaimana Pak teknisnya? Jadi ini upload masih dua, sudah 2021 berarti kan uh, tinggal di-upload aja untuk yang Januari sampai Septembernya. Itu udah yang di sampai penilaian kinerjanya saja atau yang SKP belum dinilai? Yang SKP-nya saja Pak. Oke okay, kalau gitu Selama satu tahun itu Dari Tapi, Januari sampai Desember Jadi gak masalah ya Pak ya? Iya satu, satu SKP nggak masalah Dari Januari sampai September Nanti di upload Sampai Desember Desember? Karena bikinnya kan satu tahun kemarin Jadi sebelum masuk BRIN itu udah dibikin oh. Selama satu tahun uh, Tulisannya sampai Desember ya? Sampai, iya sampai September. Desember ya? Sampai Desember Januari Dari tanda Desember. tangan? Sudah Oh. Eh. Uh, ada kepentingan KP nggak dalam waktu dekat? Uh, kerja praktik. pangkat. Oh, mm, enggak, Pak, sepertinya. Enggak. Enggak, ya? Ya, sudah di-upload saja dulu, ya, Mas, ya? mungkin nanti kalau ada keperluan kami akan coba kontak lagi Mas Rizky ya oke okay, oke okay. terima kasih yang ada di upload dulu tapi itu kami akan anggap Januari September okay. karena hitungannya okay. ada perhitungannya ya jadi kami akan anggap meskipun di uploadnya tulisannya Desember itu sebagai realisasi Januari September baik ya okay. terima kasih baik terima kasih uh, Pak Martin. Baik. Uh, terima kasih, Pak Fadli. Pak Fadli dan teman-teman, mohon izin, uh, karena saya masih belum dong. Kalaupun nanti saya nanya, dianggap sudah pernah, pertanyaan ini sudah pernah, ini mohon dimaafkan ya, karena uh, belum dong ini. Hmm. Uh, saya punya dua modal file saat ini, Pak. Mohon izin. Dua modal file itu, file PDF, SKP Januari-September 2021 yang tadi saya tanyakan ke XTU saya, gitu ya. E, kemudian saya punya satu bekal lagi file PDF e, apa namanya laporan studi semester 1, saya sebagai pegawai pelajar, gitu ya. Saya dari jalur Sintek. Gitu. Nah, e, yang laporan studi ini Mungkin teman-teman yang saintek kemarin pun eh, sempat kami dalam satu momentum eh, bersamaan mengajukan permohonan tanda tangan eh, studi belajar kami itu sampai ke Bu Rati Retno, Bu PLT Kepala Biro OSDM. Eh, nah, yang ingin saya tanyakan eh, dengan dua modal tersebut dua modal dokumen tersebut PDF itu nextnya akan seperti apa pak gitu karena tadi saya masih kebingungan di tayangan tadi untuk poin yang terakhir skp januari september 2021 harap diunggah melalui menu skp jika laporan studi sudah disetujui oleh bosdm apakah laporan studi ini adalah yang tadi yang saya maksudkan untuk kami entah saya saya nggak tahu jumlahnya berapa di antara kami yang yang saintek yang sudah dapat approval dari Bu Rati Retno kemarin ketika eh, terkait apa namanya laporan studi semester kami itu Pak, apakah itu sudah on track atau gimana? Ya baik uh, jadi pada dasarnya yang yang perlu disiapkan itu ada dua. Yang pertama SKP Januari September 2021, yang kedua adalah eh, transkrip nilai yang di-scan. Dua itu untuk diunggah. Lalu untuk laporan eh, studi untuk Oktober Desember ini Bapak Ibu nanti harus membuat lewat Simarin. Bikinnya gimana nanti ada eh, demonya oleh Mas Arif cara bikinnya, cara inputnya seperti apa, jadi SKP bapak ibu itu e, generate dari berdasarkan laporannya. Makanya nanti e, coba dipahami cara bikin laporan di Simarin seperti apa. Ketika sudah bikin, nanti langsung diperiksa oleh rekan-rekan di Biro Sdm, generate jadi SKP. Jadi prosesnya untuk pegawai pelajar itu sebenarnya cukup bikin laporan bikin laporan di generate jadi SKP. Nah, di SKP ini kan butuh untuk yang Oktober Desember kan butuh kelengkapan SKP Januari Septembernya. Nanti akan diunggah lagi. Makanya kan tadi Pak Martin sudah siapkan kan Januari September sudah ada, nanti ada caranya unggah SKP Januari September ada di mana? Ada nanti didemokan sama Mas Haris. Jadi yang yang disiapkan oleh Pak eh, Martin itu sudah sudah betul Nah, untuk yang laporannya sebenarnya nanti laporannya dari Simarin. Misinya di Simarin. Uh, mudah-mudahan lebih lebih simpel. Kami harap ya. Uh, gitu Pak Martin. Baik Pak Adli, makasih Pak Adli. Ya, sama-sama, Pak. Pak Ari, Pak Ari nanya lagi nih Pak Ari ya. <tuk> Ada apa Pak Ari? atau kepencet? nih? halo pak, uh, ya eh, cuma itu apa tadi uh, jadi uh, ne, apa realisasi SKP Januari Agustus digabung dengan realisasi SKP bulan September ya pak ya satu file gitu ya? Januari Agustus itu sebagai, sebagai aktif, aktif. Mm -hmm. Oh iya nah, digabung nah, aja Masalahnya adalah kan itu kan tanda tangan digital pak? nah kalau mau digabung itu biasanya kalau pakai PDF yang buat gabung PDF itu tanda tangannya suka apa hilang pak? Iya nggak apa apa pak. Oh nggak apa-apa. Nanti digabung lagi kan tanda tangannya dengan dengan SKP Oktober Desember. Oh gitu. Oke oke ya. oke. Jadi jadi nggak masalah ya meskipun yang realisasi Januari Agustus dan yang pegawai aktif nanti te, apa, tanda tangan digital hilang dan yang bulan September satu bulan itu sebagai pelajar tanda tangan hilang juga nggak apa-apa ya berarti ya. Nah, Oke okay, terima Tapi kasih. Tapi yang bapak. penting bapak simpan file aslinya. Oh siap siap. Oke okay. terima kasih pak. Ya terima kasih. Pak Agung. Halo. Halo Pak Agung. Iya terima kasih pak. Uh, sebetulnya tadi udah agak cukup terjawab pas pertanyaan Pak Martin. Jadi sebetulnya untuk PTB yang perlu disiapkan hanya SKP periode Januari sampai September dan transkrip nilai ya Pak ya? Karena untuk laporan studinya nanti akan disediakan lewat Simarin ya Pak? Iya. Yeah. Sama mungkin ini aja Pak, eh, apa namanya? Kebetulan eh, punya akses ke SDM. Selama ini, eh, saya merasa untuk informasi terkait PTB ini agak simpang siur gitu Pak. Terutama untuk kayak saya misalnya yang Uh, tugas belajarnya nih, beasiswanya mandiri gitu. Sebetulnya dari BOSDM itu disediakan kanal khusus, nggak sih, Pak, untuk komunikasi uh, terkait PTB ini gitu? Karena ya, terus terang agak susah gitu untuk mencari informasinya. Ada yang bilang kayak laporan studi kemarin, ada yang bilang diupload di Google Drive, ada yang Karena saya dari Batam cukup diupload di sibidik seperti itu, Pak. Jadi, kira-kira ada nggak sih kanal khusus untuk komunikasinya gitu, Pak? Uh, iya, gitu betul. Kasih. Uh, jangankan Pak Agung ya Saya juga ngumpulin teman-teman ini kan Nggak mudah ini alhamdulillah nih Dua lima ratusan udah ngumpul nih <laughs> Jadi memang uh, Ya kita harus maklumi lah Karena mungkin penyatuan organisasi Channelnya tadi yang dari mana-mana uh, Terus pengelolanya mungkin pindah kemana Jadi mungkin agak sedikit uh, loss ya tapi bagus juga. Saya jadi kepikiran Pak Agung nanti saya buatkan ini aja ya Telegram ya. Teman-teman kalau Telegram ada nggak ya? Bisa sih Pak. Pasti dari rekan-rekan pasti tinggal ini. Kalau WA aja kan soalnya agak terbatas. Batas ya. Nanti saya buatkan ya. Telegram. Saya share di sini aja. Kasih, nanti kita serahkan ke teman-teman pengembangan kalau udah. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, WH nya WA-nya hanya 256 kita ada. Ada 500-an ini. Jadi nanti kalau ada pengumuman kita bisa langsung ke Telegram. Terima kasih Pak Fadli udah difasilitasi. Soalnya itu janjinya Bu Anissa waktu itu, heeh. Uh -huh. Mungkin teman-teman masih ingat pertemuan terakhir ada Pak Arthur, uh -huh. ada Bu Jen, Deputi SDM dan perwakilan dari BOSD, mewakili Bu Kabiro, Bu Anissa. Memang ada janji di itu, di janji di akhir, akan difasilitasi dalam satu kanal. Itu tadi yang Pak Agung minta. Cuman sayangnya, sampai saat ini, kami itu hanya tergabung di kanal dengan yang, eh, Pak Artur, Direktur apa ya? Hmm. Manajemen talenta ya? Ya, talenta. Nah, hanya baru itu kanal yang kami punya. Jadi setiap kami terkait kepegawaian kami nanya, yang yang direktur manajemen talenta nggak bisa eksekusi menjawab gitu loh Pak. Nah Halo. ini saya dapat info nih telegram sudah ada atau gini aja ya, ini sudah tergabung semua ya Bapak Ibu ke telegram yang di manajemen talenta? Belum belum Pak, Belum semua saya belum. Nah ini misa-misa juga, ada yang telegram centek dipas. Eh. Bingung nih. Karena misa-misa Pak memang Pak. Maaf, terpotong. Misa-misa memang. Kalaupun memang mau dibikin yang yang terkait sdm nya nggak apa-apa juga Pak. Itu lebih baik memang. Jadi oh, gitu, ya. mungkin skopnya kalau kepegawaian langsung ke bawah SDM, yang ini langsung ke sini boleh nggak nggak jadi masalah. Iya yeah, iya. Yeah. Uh, baik, saya akan coba fasilitasi untuk yang biro SDM. Uh, sambil saya coba tanya-tanya ya ke teman-teman di manajemen talenta ya. Ini Enggak semuanya tergabung ke manajemen talenta ya telegram manajemen talenta ada yang belum bergabung nggak ya saya belum, belum bergabung apa? pak belum banyak yang belum bergabung belum ya ya baiklah ya kita buatkan aja dulu dari dari kami nanti kalau memang tidak diperlukan kan kita bisa hapus ya sementara untuk yang SKP ini supaya teman-teman ngumpul ya kita buatkan aja dulu maksimal berapa orang kalau telegram jutaan bulan Mbak Ambar itu dari nggak ya ada batasnya tuh dari Dir Talenta Mas udah ada di grupnya itu mungkin tinggal tautan linknya aja Ambar kan kalian, kan Nah, atau mau gimana? Mau pakai talenta atau mau pakai sendiri di SDM? Pak, usul mungkin terpisah saja, Pak. Karena yang di talenta itu juga setiap kita tanya tentang terkait SKT atau kepegawaian, beliau menjawabnya bukan di kami informasinya kalau untuk hal itu. Jadi mungkin grup itu juga khusus untuk beasiswa. Kalau bisa BSDM bikin sendiri juga, Pak. Ya udah, saya buatkan aja. Ya tadi, eh kembali lagi ya saya buatkan nanti saya share linknya di sini Bapak Ibu silahkan gabung kalaupun nanti ke depan itu terus e, merasa tidak diperlukan lagi ya kita bubarkan aja grupnya jadi mungkin jadi satu di manajemen talenta ke depan ya e, kita nggak tahu ya yang penting untuk terkait SKP ada satu channel di e, Telegram khusus minimal untuk SKP 2021 ini Oktober Desember gitu ya sepakat ya kita ya Apakah barusan? Mohon maaf Pak Fadli. Ya. Terasa gempa di situ, Pak. Tadi di sini juga terasa gempa. Enggak sih, Pak. Oh, iya, Pak. Bapak di mana, oh, Bandung. Bandung. Pak? Bandung. Bandung. Pada lari dulu tadi. Oh ya Allah. Mudah-mudahan ya, uh, ya, masih gempa, Pak. dilindungi ya Tuhan Yang Maha Esa. Di Depok juga barusan gempa. Bogor, saya di Bogor. Mm -mm. Ya ya. Kalau sekarang gimana, Bapak Ibu? Masih ini? Sudah, sudah hilang. Yang Bandung kemarin malam. Tadi dag-dag pak, <laughs> barusan. ya barusan. Lumayan besar. Ya Allah. Sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Hati-hati. Ya, Mudah-mudahan uh, lalu dilindungi oleh. Mas Fadli, mohon izin ya, gimana? ini uh, sebaiknya apa tidak dilakukan demo terlebih dahulu ya nanti terkait ya. dengan pertanyaan bisa dilanjutkan setelah demo ya Bapak Ibu jadi supaya uh, tahu bagaimana caranya untuk melakukan pengisian SKP di uh, aplikasi semarin seperti itu ya. Ya betul. Udah banyak yang nanya ya. Uh -uh. Ya, ya silakan. Uh, monggo eh, ini nanti. berarti silakan Mas Arif ya. Mas Arif. Uh -uh. Mas Arief boleh didemokan dulu ya Bapak Ibu sambil saya set apa tadi telegramnya. Silakan Mas Arief. Uh, baik terima kasih Mas Fadli, terima kasih Mbak Monik. Uh, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan saya dari tim manajemen kinerja Arief. Di sini saya ingin uh, memaparkan terkait tutorial bagaimana melakukan Pengisian realisasi SKP untuk pegawai pelajar. Nah ini saya izin uh, share screen Bapak Ibu. Uh, baik, jadi uh, izin di sini saya menggunakan aplikasi developer bukan dari Simarin ya, karena masih dalam tahap pengembangan. Tapi ini akan menggambarkan uh, terkait bagaimana pengisian realisasi SKP untuk pegawai pelajar seperti itu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu akan melakukan pengisian realisasi SKP, seperti biasa Bapak Ibu bisa melakukan dengan login entah itu melalui Intrabrin ataupun dari simarin.brin.go.id. Nah, kalau dari simarin.brin.go.id itu bisa langsung login menggunakan akun akun Bapak Ibu atau nanti dari Intrabrin nanti karena akunnya sudah SSO nanti tinggal bisa klik tombol yang Simarin seperti itu. Nah, ini saya langsung saja dari Simarin. Uh, si ini saya izin menggunakan akunnya Mbak Seli mungkin kalau ada uh, saya izin pakai. Kita coba untuk login. Nah, baik, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari SIMARIN. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ingin melakukan pengisian realisasi SKP untuk pegawai pelajarnya, nanti Bapak Ibu bisa scroll ke sebelah kiri, arahkan kursornya ke sebelah kiri, kemudian Bapak Ibu bisa mengklik tombol kinerja saya, kemudian klik tombol pegawai pelajar. Nah di sini akan tampil beberapa informasi, informasinya secara umum, baik dari nama sampai dengan tempat negara sekolahnya seperti itu. Nah nanti pertama-tama bapak ibu silahkan bisa klik tombol pensil yang berwarna hijau yang ada keterangan lengkapi data seperti itu. Sebentar bapak ibu kita klik tombol yang berwarna hijau yang lengkapi data nah ini silahkan mungkin kalau bapak ibu ingin mengisikan informasi berkaitan dengan baik itu nomor sk tubelnya entah itu email paspor sampai uh, topik penelitiannya sampai tanggal tamat belajarnya itu silahkan uh, bapak ibu bisa isi tapi kalau misalkan uh, kurang berkenan untuk mengisi ini juga tidak apa-apa tidak diisi bisa langsung uh, dilewat saja jadi bisa klik tombol simpan seperti itu tapi jika misalkan ada kesalahan informasi di sini misalkan uh, nama sekolahnya salah nah ini bisa uh, diperbaiki oleh bapak ibu seperti itu karena di sini kami mendapatkan uh, datanya berdasarkan apa yang uh, kami dapatkan seperti itu jadi, ini kita langsung klik tombol simpan. Nah, nanti ada keterangan notifikasi data tersimpan di e, sebelah kanan atas. Nah, kemudian setelah itu, Bapak Ibu bisa mengklik tombol biru yang bergambar monitor di sebelah kiri yang ada keterangan detail. Nah, ini kemudian Bapak Ibu bisa klik. Nah, nanti Bapak Ibu akan... Tampil di layarnya, ini uh, keterangan laporan kemajuan studi pegawai pelajar. Nah, ini uh, di sini tempat Bapak Ibu untuk mengisikan laporan terkait uh, Bapak Ibu progresnya dalam. Halo, tes, tes. Halo. Mati ya. Iya nggak ada suara ini. Suara tidak ada. Putus ya. Iya, suaranya tidak ada. Apa terlempar? Oh, lagi. Eh, uh, apa gempanya? <laughs> gempanya. Mas Arief di Bekasi. nggak tahu oh, sampai. Ada. Paus, paus, paus. Iya ya, tapi bisa jadi ya. Soalnya sampai ke Bogor juga. Nah, terputus mungkin ditunggu sebentar Bapak Ibu. Pak Fadli, izin bertanya. Saya eh, Nurul dari Exbatan. Ya, gimana Pak? Saya Barusan coba buka marin itu terus ngeklik SKP Pegawai Pelajar, tapi data tidak ditemukan, apakah karena belum dibuka ya Pak ya? Iya, datanya belum kami unggah karena ada beberapa yang harus kami uh, minta ke tim IT untuk dilengkapi lagi. Oh, siapa Pak Mudah-mudahan sih sebelum tanggal, saya kasih deadline tanggal 18, tapi mudah-mudahan besok. Bisa digunakan ya Bapak Ibu Mungkin besok siang atau sore bisa dicek Kalau Siap. di menu pegawai pelajar sudah bisa Itu Siap. berarti bisa digunakan Ya baik, makasih Pak Fadli Ya sama-sama Mbak Nur Pak Fadli ha, Pak Fadli ya. Ya, Bu. Mohon maaf menyala Mumpung sedang nunggu yang hilang hmm. Saya mau tanya di Di dalam Tadi pas saya buka si Marin itu ada Notifikasi apa itu untuk saya saja Atau gimana ya tulisannya uh, gini, SKP tidak dapat dibuat jika data pegawai maupun pejabat penilai dan atasan, bla bla bla. Hubungi tim pengelola itu. Apakah notifikasi untuk semua? Uh, yang mana ya di halaman apa ya Bu ya? Ibu klik apa? Berarti halaman... untuk semua Bu. Setahu saya, tahu saya semua ya, semua ya semua itu. Oh ya. Ya terima kasih itu saja. Untuk semua, Pak Fadli, bertanya, "Saya Sutanti dari XBPT ya silakan, Mbak. Ya, terkait SKP yang eh, Januari, September, kalau di BPT kan masih memakai range yang nilai SKP 100 Pak. Mm. Kalau yang BRIN kan 120 ya itu bagaimana?" Itu kan nanti dikonversi, Mbak, oleh si Marin. Jadi ngisinya tetap sesuai tetap yang apa adanya. Ada aja ya? Ya. ya. Apa adanya sesuai nilai yang XBBPT ya. Iya, betul. Oke, okay, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak Fadli. Selamat siang Mas Pas iPhone. Kunto. Oh, apa? <laughs> Namanya iPhone. Saya Kunto, ex dari ya, uh, dari HP ya. penelitian Oceanografi LIPI. Uh, saya mau bertanya Pak, izin bertanya, um, saat ini saya uh, sudah aktif sebagai pegawai aktif uh, di bulan TMT itu pertanggal 1 Oktober. Tapi uh, untuk SKP yang sebelumnya saya mencoba untuk bikin dan uh, disarankan oleh pihak BOSDM bahwa saya mengikuti uh, SKP di Pegawai Pelajar gitu. Nah. Untuk yang SKP Oktober Desember ini itu sebagai pelajar atau yang SKP saja pak yang ada oh, dua yang menu, SKP, kan? yang SKP saja ya berarti. Yang pegawai aktif. Ah oke okay. oke okay. paham pak. Untuk yang Januari eh, sudah. Nah September, cuman Januari Septembernya Mas, Mas harus bikin di manual ya dulu ya. Uh, dulu laporan di uh, Intralipi. Laporan tapi kan ya. dibikin template-nya juga Mas bikin SKP-nya dalam bentuk SKP manual pakai Excel ah. nanti minta tanda tangan untuk diunggah di Simarin. ah gitu oke okay, pak jelas terima kasih isinya apa yang ikut aja isi yang tahun-tahun ya. dulu oke okay. satu cuma satu Kine, eh, kegiatan kan ah oke okay. yeah. ya terima kasih pak izin bertanya Pak Fadli ya mbak saya uh, Ilva dari XLIPI, Kebetulan ma maaf, saya baru bergabung, nanti telat join. Uh, jadi kalau misalnya baru SK tubelnya dimulai per September 2021, jadi kita harus buat dua sebagai pegawai aktif dari Januari sampai Agustus, terus yang tubel dari September sampai Desember gitu ya Pak? Mulainya dari September. Uh, tanggal berapa? 1 September 2021. Oh iya itu dua dua sesi berarti Mbak Januari Septembernya semuanya diupload ke Brin, di, maksudnya di intra -BRIN. Iya. Soalnya yang yang dari Januari sampai Agustus sebenarnya saya udah upload di Lipi, berarti perlu diupload lagi ke intrabrin ya. Mm -mm. Mm -mm. Betul. Tapi kami cuma butuh sebenarnya SKP-nya aja. Yang Januari oh. September itu SKP-nya aja. Oh berarti bukan dari awal ya? yang penting ada SKP-nya Januari berarti dari Januari sampai Agustus kan SKP pegawai aktif ya terus yang bulan September SKP pegawai pelajar nanti digabung jadi satu oh gitu jadi satu PDF itu untuk diupload di Simarin oh baik-baik ya makasih Pak ya sama-sama nah ini Mas Arifnya udah gabung lagi silakan Mas ya baik terima kasih Mas Aldi e, mohon maaf e, Bapak Ibu ada gangguan teknis. Saya lanjutkan saja, Bapak Ibu. Jadi dari tampilan awal, ini tampilan tadi tampilan awal yang si Marin. Nanti Bapak Ibu silakan arahan kursornya ke sebelah kiri, kemudian klik kinerja saya, kemudian klik pegawai pelajar. Nah ini Bapak Ibu, ini ada tampilan awal. Untuk yang menu SKP Gawai Belajar, mulai dari ada dua tombol nama sampai negara sekolahnya. Nah, Bapak Ibu pertama-tama silahkan klik tombol berwarna hijau yang ada keterangan lengkapi data yang bergambar pensil. Kemudian klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melengkapi data terkait yang berhubungan dengan uh, pegawai pelajar mulai dari apa uh, jenis tubelnya, nomor SK nama sekolah sampai uh, tanggal tamat belajarnya walaupun memang ini sifatnya uh, opsional ya bapak ibu jadi silahkan kalau mau bisa diisi seperlunya, tapi jika bapak ibu kira-kira kurang berkenan untuk mengisi uh, apa namanya lengkapi data informasinya ini bisa dilewat atau misalkan ada kesalahan misal di nama sekolahnya. Nah, ini bisa langsung Bapak Ibu perbaiki seperti itu. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu bisa klik tombol simpan. Nah, nanti ada keterangan di notif di sebelah kanan data tersimpan yang menunjukkan bahwa data Bapak Ibu yang sudah diinput itu tersimpan seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak-Ibu bisa mengklik tombol berwarna biru yang ada gambar monitor yang ada keterangan detail ini bisa langsung diklik. Nah, nanti akan tampil di sini laporan kemajuan studi pegawai pelajar. Nah, ini silahkan, Bapak Ibu, bisa mengklik tombol biru di sebelah kanan yang ada keterangan "Buat Laporan". Jadi, kita langsung klik "Buat Laporan". Nah, ini akan tampil eh Bapak Ibu untuk apa namanya? pembuatan laporan. Nah, ini nanti bisa disesuaikan eh, di semester 1 dan di semester 2-nya untuk periode laporannya. Eh nanti silakan Bapak Ibu tinggal disesuaikan tanggalnya seperti itu. Nah, nanti eh, Bapak Ibu bisa mengisikan terkait beberapa informasi mulai dari IPK transkrip nilai sampai dengan uh, saran perbaikan yang nanti uh, Bapak Ibu bisa isi. Nah, tetapi mungkin akan ada pertanyaan misalkan. Eh uh, yang universitasnya di luar negeri kan ada yang tidak pakai IPK atau tidak transkrip nilai seperti itu. Nah, ini kalau untuk kondisi seperti itu Bapak Ibu bisa IPK-nya di strip saja. Nah, kemudian untuk transkrip nilai ini enggak perlu diupload karena Sebenarnya ini tidak wajib. Jadi kalau misalkan eh, universitas di Bapak Ibu tidak mengakomodir untuk maksudnya ada lampiran IPK-nya, indeks prestasi kumulatifnya, silakan bisa diisikan strip saja. Atau eh, maaf, atau jadi bisa IPK-nya tuh diisikan strip saja. Nah kalau misalkan ada, silakan eh, disesuaikan untuk eh, pengisian IPK-nya. Misalkan IPK-nya tuh 3,95. Ini kita coba isi. Nah, kemudian jika ada transkrip nilainya, silahkan Bapak Ibu bisa masukkan. Ini coba saya masukkan. Nah, tapi kalau tidak ada seperti yang saya bilang tadi, tidak apa-apa. Jadi tidak perlu dimasukkan seperti itu. Tapi untuk IPK ini kalau misalkan tidak ada, itu bisa diisi strip seperti itu. Nah, kemudian untuk laporan kemajuan studi ini silahkan bapak ibu isi karena wajib ada keterangan tanda bintangnya. Ini sebentar saya coba isi. Misalkan adalah, um, misalkan saya isi saat ini saya sedang menunggu hasil review atas riset desain bla 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 kemudian e, diisi misalkan laporan penelitian yang dilakukan itu misalkan tentang pendekatan politik terhadap pengendalian banjir misalkan kemudian untuk misal rencana triwulannya e, misalkan diisi melakukan desk research dan persiapan penelitian lapangan Terus, kemudian rencana semester, misalkan Bapak Ibu bisa isi persiapan penelitian kelapangan. seperti itu. Kemudian, untuk hambatan atau masalah yang dihadapi, misalkan karena situasi yang belum menentu, belum stabil karena pasca-COVID, kemudian untuk saran perbaikan, misalkan dikosongkan. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu isi seperti ini. Atau? Oh, mohon izin Mas Arief ya. Ya, menambahkan Bapak Ibu ini isiannya hanya untuk uh, terkait dengan demo saja ya jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan isian laporan kemajuan studi secara detail, itu dipersilahkan gitu. Jadi jangan hanya satu kalimat seperti yang dicontohkan seperti ini begitu ya. Karena kan ini hanya demo saja dan nanti yang uh, kita sediakan melalui video tutorial itu juga uh, kalimatnya singkat seperti ini. Tapi nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi real yang uh, sedang dialami oleh Bapak Ibu seperti itu ya. Gitu aja Mas. Terima kasih. Ya, ya terima kasih Mbak Molek benar jadi ini hanya contoh saja silakan Bapak Ibu bisa membuat rincian untuk laporan kemajuan studinya jadi kalau bisa ini contoh jangan satu kalimat saja jadi dibuat secara komprehensif kalau bisa laporan kemajuan studinya seperti itu baik dari laporan kemajuan studi sampai dengan misal sampai ke saran perbaikan misalkan kalau ada jadi nggak cuma kayak yang saya contohkan satu kalimat seperti itu. Takutnya eh, nanti yang penilainya bingung gitu misalkan. Nah ini kalau sudah silahkan bisa diklik tombol kirim. Kemudian klik tombol konfirmasi ya kirim. Nah, nanti data sudah tersimpan, eh, Bapak Ibu nah ini ada keterangan status menunggu verifikasi seperti itu nah lalu ini saya coba beralih untuk ke bagian verifikatornya saya izin menggunakan akunnya Mas Fadli jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mengirim apa namanya laporan pegawai pelajarnya nanti Bapak Ibu jangan khawatir nanti sudah ada di kotak masuk di tim verifikator kami seperti itu. Jadi contoh ini di menu verifikatornya di kotak masuknya ini ada keterangan sudah masuk tadi Bu Seli Ayu Janeta Sari. Nah ini dari kita dari kami ini kita bisa langsung verifikasi seperti itu. Nah nanti ini tampilan dari veri, dari tim verifikatornya baik dari nama, periode, ini ada bukti dokumen transkripnya sampai saran perbaikan. Nah, ini dari pihak kami akan mengkirimkan hasil verifikasi jika memang ini di setujui seperti itu. Nanti klik tombol verifikasinya dari tim kami. Nah, nanti ini eh, laporan SKP-nya itu sudah terkirim kembali ke Bapak Ibu jadi, karena sudah diverifikasi, nanti Bapak Ibu bisa mengecek dengan cara ini tampilan di awalnya. Awal si Marin lagi, nah ini Bapak Ibu bisa mengeceknya itu di eh, arahkan kursor ke sebelah kiri lagi, kemudian klik tombol kinerja saya, kemudian klik tombol pegawai pelajar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengklik kembali tombol berwarna biru yang ada gambar monitor yang ada keterangan detailnya untuk mengetahui apakah eh, laporan SKP Bapak Ibu memang sudah diverifikasi atau disetujui. Nah, ini bisa diklik tombol berwarna birunya. Nah, ini sudah ada keterangan disetujuinya ya Bapak Ibu. Artinya eh, SKP Bapak Ibu ini sudah disetujui oleh eh, tim verifikator seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk eh, apa namanya? Bagaimana untuk ke generate ke SKP-nya, ke konversi hasil SKP-nya ini kita coba simulasikan. Jadi biar Bapak Ibu tahu dari perspektif eh, pejabat penilainya itu seperti apa. Misalkan ini anggap saja ini saya masih pakai akunnya Mas Fadli, tapi anggap saja ini penilainya karena Bu Anissa. Ini anggap saja penilainya eh, Bu Anissa seperti itu. Nah, eh, dari perspektif perjabat penilai nanti eh, kami eh, nanti tim penilai eh, bisa langsung ke menu tombol yang generate SKP. Nah, kemudian eh, kita cari misalkan tadi eh, namanya Bu Seli. Nah, ini eh, di sini perspektifnya adalah eh, pejabat penilai itu bisa eh, melengkapi data dan juga bisa langsung ke tombol detail. Nah nanti kalau yang untuk melengkapi data ini yang tadi sama seperti di menu yang pegawai pelajar yang bapak ibu nah tadi bisa isi. Nah untuk generate SKP-nya ini gambarannya pejabat penilai akan mengklik tombol detail yang berwarna biru. Nah nanti akan keluar menu seperti ini. Nah di sini pejabat penilai akan melihat laporan Bapak Ibu, nah ini seperti ini kurang lebih nah nanti eh, apa namanya ketika pejabat penilai sudah melihat dari periode laporannya semester 2, kemudian kemajuan studi sampai dengan saran, sudah dicek ternyata sudah oke okay. nanti eh, pejabat penilai akan menggenerate SKP Bapak Ibu kita coba klik tombol generate SKP-nya Nah, kemudian nanti dari perspektif pejabat penilai akan menilai e, perilaku kerja dari Bapak Ibu. Misalkan e, kita isi, ini contoh saja Bapak Ibu. Kita nilai e, perilakunya. Nah, kemudian kalau sudah ini bisa kita klik tombol generate SKP-nya. Nah, nanti datanya sudah muncul. Nah, nanti akan tampil kurang lebih seperti ini untuk yang di pejabat penilai. Mulai dari pegawai yang dinilai, informasi penilai, SKP yang 2021, realisasinya, perhitungan sampai dengan final seperti itu. Nah, ini tampilan dari perspektif pejabat pegawainya. Nanti akan tampil mulai dari nilai SKP-nya dari periodenya, periode bersangkutan, kemudian aspek perilakunya, kemudian informasi pegawai yang dinilai, ya sampai eh, hasil dari eh, nilai kinerja pegawai dan predikatnya seperti itu. Nah, jika sudah jika pejabat penilai sudah menilai, nah ini nanti Bapak Ibu bisa mengecek lagi di akun Bapak Ibu yang ada yang ada di Simarin. Kita coba cek. Nah, ini tampilan awalnya, Bapak Ibu kembali lagi. Nah, ini silahkan Bapak Ibu bisa mengklik tombol kinerja saya, kemudian mengklik tombol SKP. Nah, kalau tadi kan sebelumnya, kalau pengisian terkait pegawai pelajar itu di menu pegawai pelajar. Nah, ini ketika sudah dinilai oleh pejabat penilai. Maka bapak ibu langsung bisa mengklik tombol SKP. Nah ini nanti akan keluar uh, uh, tampilannya seperti ini, yang ada keterangan bahwasannya uh, SKP bapak ibu yang pegawai pelajar itu sudah titik prosesnya penetapan dengan status sudah selesai, yang artinya uh, bapak ibu itu SKP-nya sudah dinilai. Nah, jika belum dinilai, nanti akan ada titik prosesnya tuh akan e, berbeda lagi. Nanti Bapak Ibu bisa ingat-ingat, jadi titik prosesnya ini bukan penetapan selesai jika belum dinilai, tapi nanti ada keterangannya itu persetujuan pejabat penilai. Nanti di sini ada keterangannya seperti itu, dan nanti statusnya itu sedang proses. Jika belum dinilai, nah jika belum, jika sudah selesai dinilai, maka akan keluar statusnya seperti ini. Baik itu dari titik prosesnya sudah penetapan dan statusnya sudah selesai, seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa e, mengecek nanti ada di tombol riwayat SKP. Kalau misalkan ingin mengetahui progres dari e, riwayat SKP-nya, mulai dari penyusunan, verifikasi, persetujuan, sampai dengan penetapan, seperti itu. Nah, kalau sudah, misalkan sudah melihat riwayat dari progres SKP-nya, nah, Bapak Ibu bisa mengklik tombol berwarna hijau yang ada di sebelah kiri yang ada di input realisasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung melihat ada enam tab informasi, mulai dari pegawai yang dinilai informasi penilai yang SKP 2021 yang artinya ini periode SKP yang sebelumnya yang Januari sampai September. Kemudian realisasi SKP yang tadi sudah Bapak e, Ibu buat. Kemudian e, perhitungannya yang tadi sudah dilakukan oleh pejabat penilai bersangkutan Ini realisasi klaim. Jadi di sini ada tab tombol realisasi klaim sama hasil penilaian. Nah, ini sebenarnya kalau untuk e, Versi yang pegawai biasa, bukan pegawai pelajar, ini sebagai pembanding. Jadi, yang realisasi klaim itu adalah klaim dari pegawainya, sedangkan yang hasil penilaian itu dari pejabat penilai. Nah, karena ini apa namanya, versi pegawai pelajar, saya menangkapnya ini sebagai realisasi klaim, dan hasil penilaiannya itu sama saja seperti itu. Tapi, kalau untuk memastikan kembali ini yang mana yang benar itu di hasil penilaiannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik tombol di hasil penilaiannya. Nah, kemudian ada tab informasi terakhir yaitu yang tab tombol final. Nah, ini ini informasi yang sudah finalnya terkait hasil kinerja Bapak Ibu mulai dari persentase nilai tunjangan kinerjanya. Kalau di sini 100% berarti Ibu Bapak Ibu bisa mendapatkan persentase maksimal untuk tunjangan kinerjanya. Kemudian ini nilai SKP-nya yang sudah tampil tadi sama dengan yang tadi di perspektif pejabat penilai. Kemudian ada aspek perilaku dan juga informasi berkaitan dengan dari pegawai yang dinilai dari pegawainya, pejabat penilai, atasan pejabat, atasan pejabat penilai, sampai dengan penilaian kinerjanya. Nah, hasil akhirnya, hasil akhir nilai akhirnya itu yang ada di nilai kinerja pegawai, yaitu uh, berjumlah 116,07 dengan predikat kinerja pegawai baik seperti itu. Nanti mungkin akan bertanya misalkan, uh, kenapa kok sayang saya tahu perasaan ada sangat baik gitu misalkan apalagi udah di atas 110 nih misalkan nah ini misalkan kalau seperti itu karena memang e, kondisinya adalah kalau untuk mendapatkan predikat sangat baik yang saya tahu di PP 30 tahun 2019 itu harus mempunyai ide baru seperti itu jadi e, untuk mendapatkan predikat sangat baik itu e, sebagai informasi itu harus mempunyai ide baru karena di sini e, tidak ada ide baru, maka e, predikat kinerja pegawainya itu dikategorikan sebagai baik seperti itu. Nah, jika sudah, e, apabila ada keperluan untuk melakukan pencetakan untuk SKP-nya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengklik tombol cetak yang berwarna hijau yang ada di sebelah kanan nah nanti gambarannya akan seperti ini Bapak Ibu cetaknya tapi ini masih di develop oleh tim IT jadi eh, kami rasa ini nanti Mas Fadli bisa menginformasikan lebih lanjut apakah ini nanti sudah bisa akan di eh, sudah bisa dipakai atau tidaknya seperti itu tapi nanti eh, tampilan perspektif untuk eh, dicetaknya akan seperti ini jadi tampilan dari cover kemudian eh, apa rencana SKP nya kemudian dari apa namanya penilaiannya kemudian eh, dari apa namanya hasil penilaiannya ini hasil penilaiannya yang keluar ini contoh nah sampai ke bagian terakhir seperti itu nah ini makanya seperti yang saya katakan sebelumnya ini masih didevelop oleh eh Tim IT, jadi beda yang keluar nilainya. Jadi bapak ibu nanti jangan kaget, kok oh, ini keluar nilai nilainya kok keluar bedanya yang ditampilkan oleh Mas Arief. Nah karena ini masih di develop oleh Tim IT, jadi ini hanya tampilan preview atau tinjauan terkait apa namanya hasil dari cetak SKP-nya seperti itu bapak ibu. Nah, kurang lebih seperti itu bapak ibu untuk Tutorial pengisian realisasi SKP sampai dengan pencetakan. Terima kasih sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya kembalikan kembali ke Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Arief, Bapak Ibu bagaimana? Saya boleh bertanya Pak Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Delvi Mareta, ex BPPT. Tadi kan dalam pengisian si ya, kan ada laporan dan ada rencana keribulan semester. Itu kan untuk periodes Oktober sampai Desember 2021. Jadi laporannya itu untuk periode uh, Oktober itu dan rencananya untuk Januari berikutnya ya. Misalnya kan kita sekarang udah di 2022. Jadi ya. yang ditebutkan rencana berarti triwulan itu berarti untuk rencana Januari sampai Maret 2022 yang triwulan. Uh, sebenarnya nggak ada, sebenarnya nggak ada laporan triwulan ya. Maksudnya Enggak. Enggak, tadi uh, rencana kegiatan triwulan, berarti yang kita sebutkan itu uh, triwulan yeah. itu karena kita kan sudah di Oktober, karena kita udah di triwulan, soalnya ke kan, triwulan 2022. Jadi yang rencananya yang kita sebutkan itu rencana pada saat, anggaplah pada saat ini kita pengisiannya masih Oktober 2021, rencananya berarti 2022 ya triwulannya. Yeah. Hmm. Begitu ya Pak ya. Jadi nanti rencananya yang, sudah, walaupun sudah kita kerjakan, tapi itu tetap dianggap rencana. Januari sampai Maret untuk triwulan. Iya, nggak apa-apa. Ja ditulis Januari. Dulu aja. Januari. Soalnya, soalnya, kuatirnya kan nanti itu dinilai ya. Kuatirnya karena kita salah menginput nanti malah kita nggak nyampe target atau bagaimana gitu. Memastikan saja. Jadi rencananya kita sebutkan untuk Januari sampai Maret 2022 yang triwulan, yang September untuk Januari sampai Juni 2022 begitu ya untuk yang semester. Ya. memastikan aja karena kan ada penilaian soalnya di situ. Ya, terima kasih ya. Pak ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu. Mas Fadli izin saya mau demoin lagi yang untuk upload SKB periode sebelumnya. Oh iya Karena okay. di menu sistemnya belum tersedia ya, Mas Fadli, jadi. Ya. Akan saya coba tampilkan. Nah, izin ya Bapak-Ibu. Oke. Sebentar, Bapak-Ibu. Uh, gimana ya? Sebentar. Eh, baik Bapak Ibu jadi eh, untuk apa namanya pengisian terkait SKP yang periode sebelumnya misalkan periode, periode sebelumnya itu Januari sampai September eh, sebenarnya ini akan ada menu yang dokumen yang perlu diupload di sini jadi eh, sebenarnya akan ada di menu di SKP 2021 jadi nanti Bapak Ibu di tampilan awal untuk mengupload yang dokumen SKP periode sebelumnya, itu Bapak Ibu bisa arahkan kursor ke sebelah kiri, kemudian klik tombol kinerja saya, kemudian klik tombol SKP. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengklik tombol yang berwarna hijau, yang ada tanda grafik panah yang input realisasi. Nah nanti akan keluar seperti tadi tab enam eh, tab informasi. Nah ini kalau mau mengupload SKP 2021 yang artinya periode sebelumnya yang bukan Oktober sampai Desember atau mungkin penyesuaian eh, periode terakhirnya. Nah eh, SKP jadi mau mengupload SKP yang periode sebelumnya, misalkan Januari sampai September. Nah Bapak Ibu bisa mengklik tombol Eh, Tab tombol SKP 2021 Nah seharusnya ini eh, disediakan Maksudnya tombol berwarna hijau untuk upload Nah disini cuma memang eh, belum disediakan Karena memang masih di develop oleh tim IT Nah gambaran persisnya Nanti akan seperti ini Bapak Ibu Jadi akan ada tombol berwarna hijau Yang ada tanda eh, tombol unduh berpanah nah ini nanti bisa untuk e, melakukan upload dokumen SKP-nya seperti itu nah nanti tampilannya akan seperti ini e, penyesuaiannya mulai dari periode mulai ini sudah tidak bisa diedit lagi karena e, disesuaikan di sistemnya jadi dari periode mulai periode selesai nilai SKP nah ini dokumen SKP-nya yang harus di e, upload Nah, ini Bapak Ibu bisa mengklik tombol yang ada kotak choose filenya atau bisa yang diklik browse-nya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih file yang akan di-upload seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa setelah selesai e, mengupload dokumennya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol ubah seperti itu. Nah, jika sudah selesai e, mengupload dokumen SKP yang periode sebelumnya, Nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil dokumen upload yang sudah Bapak Ibu lakukan itu di keterangan dokumen yang ada gambar tombol berwarna merah yang ada di sebelah kanan. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik. Nanti akan terbuka tab baru. Nah, ini akan menampilkan eh, SKP periode sebelumnya. Seperti itu, yang SKP 2021. Jadi akan tampil uh, preview seperti ini. Nah nanti kalau sudah benar, uh, sudah selesai seperti itu, uh, ya udah berarti prosesnya sudah selesai. Namun jika misalkan ternyata Bapak Ibu salah upload atau ada kesalahan, nah nanti Bapak Ibu bisa melakukan upload kembali dengan klik tombol berwarna hijau lagi. Nah nanti Bapak Ibu bisa mengupload ulang seperti itu, seperti tadi uh, rang uh, rangkaian prosesnya. Jadi tinggal klik Tombol Choose Filenya nanti Bapak Ibu bisa pilih uh, dokumen SKP-nya. Kemudian kalau sudah selesai klik tombol Ubah seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin mengganti, ingin mengubah ada perubahan nanti bisa klik tombol berwarna hijaunya lagi seperti itu. Uh, itu mungkin tambahannya Mas Wali. Uh, terima kasih. Ya uh, baik terima kasih Mas Arief. Jadi Tadi juga sudah ada nilai SKP-nya ya, berarti uh, mungkin nanti Bapak-Ibu jika ada kesalahan nilai SKP yang Januari-September 2021 itu bisa disampaikan ke kami di uh, TPKP. Bisa lewat grup telegram yang sudah kami buat. Silakan bergabung, jangan lupa. Baru 200-an orang. Ada pertanyaan Bapak-Ibu? Saya Mas. Mas Fadli. Ya, silakan. Ya, itu tadi contohnya yang didemokan adalah Januari langsung sampai akhir September. Kalau kita ada dua sesi itu akan difasilitasi nggak? Ah, digabung. Oh, digabung. Digabung, jadi satu PDF. Satu PDF, ya satu sesi dua untuk nilainya, Mas? Nilainya juga digabung. Digabung bagi dua. Iya. Oh, ya. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Uh, Pak Oni silakan. Terima kasih Mas Fadli. Tadi terkait dengan apa yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Mas Arief, ada satu term yaitu ide baru. Mungkin Mas Arief bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan ide baru itu apa ya, Mas? Karena itu kayaknya belum pernah ada di LIPI. Saya ex LIPI dari Pusat Biologi Cibinong, Mas Fadli. Uh, apa namanya? Mungkin Mas Arief bisa menjelaskan yang, yang, dimaksud dengan ide baru itu apa. Terus pertanyaan kedua, uh, saya tugas belajar mulai uh, SK itu Oktober 2021. Nah, kemudian antara di Januari sampai September itu memakai SKP biasa, gitu ya pegawai biasa. Nah itu apakah perlu nantinya diupload di, di Simarin yang versi yang akan di apa yang masih di develop ini atau cukup apa kita buat seperti tadi yang sudah dijelaskan Mas Arif yaitu untuk SKP yang Oktober sampai Desember 2021. Itu aja Mas Wati. Oke, okay, uh, terima kasih Mas Oni. Jadi pertanyaan kedua ya, perlu tidaknya Januari-September itu diupload? Semua Bapak-Ibu semua pegawai perlu mengupload uh, SKP Januari-September 2021 di Simarin. Semua pegawai, bukan perlu lagi mungkin harus supaya bisa dijadikan, dijadikan satu dengan SKP yang Oktober-Desember. Itu yang pertama. Lalu uh, terkait ide baru ide baru memang eh, ini baru berdasarkan peraturan permenpan 8 tahun 2021 jadi pada saat 2021 eh, mengenai batasnya sendiri kami juga sebenarnya belum terlalu clear yang dimaksud, yang dimaksud ide baru itu akan seperti apa bahkan setelah keluarnya permenpan 6 Tahun 2022 ini peraturan tentang eh, kinerja yang baru dari menpan Ide barunya sudah dihilangkan juga. Jadi ide baru itu ada di, PP, eh, di PP30, ada di Permen 48. Tapi memang kalau ditanya batasannya itu apa, eh, kami juga kesulitan juga jawabnya jujur, Mas Oni tadi. Batasannya apa agak sulit. Ya apa apakah itu eh, nanti akan ada orang misalkan? bikin peraturan tadinya tadinya nggak ada peraturan kinerja di brain misalkan terus saya bikin apakah itu masuk kategori ide baru atau bukan nah nanti teman-teman yang uh, bikin uh, taman tadinya nggak ada taman di kantor mas oni tapi ada taman apakah itu ide baru atau bukan nah ini memang batasannya tidak tidak clear di baik di pp ataupun di permen 8 sehingga di, mungkin itu salah satu alasannya. Di permen pan, 6, tidak ada lagi ide baru. Itu jadi kami jujur saja, dalam waktu singkat, menerjemahkan itu agak agak sulit. Apalagi membuat eh, proses teknisnya, ya, itu kan harus diusulkan kemana, di approve oleh siapa, dan sebagainya. Jadi, mungkin untuk 2021 semua pegawai BRIN, ya, akan predikatnya akan baik. Oke, terima kasih mas Wati. Jadi make sure apa namanya berarti untuk sekalipun itu pegawai biasa, bukan pegawai pelajar, ya. itu tetap harus mengupload SKP dari Januari sampai September ya, mas? Ya, so, semua Oke, pegawai upload. Oke, terima kasih mas Wartli. Oke, terima kasih mas. Ya, terima kasih mas Sony. Baik, bapak ibu. Ada lagi, jangan lupa bergabung di grup Telegram uh, supaya kami juga ketika ada informasi-informasi baru bisa langsung kontak ke Bapak Ibu. Izin bertanya. Izin Pak bertanya. Fadli. Silakan Pak siapa dulu nih? Pak Martin dulu ya. Pak Iya, Pak Fadli. Izin bertanya Pak Fadli. Silakan. Meneruskan yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi? Penanya sebelum saya Pak ya? Oni. Ah, Pak Ohni, saya hanya pengen mengkonfirmasi saja. Artinya yang kita bahas di sini hanya untuk SKP 2021 ya Pak? Untuk pengisian kami ini. Belum ngomong yang 2022 ya Pak? Baru Betul. Oke, okay. 2021. Itu konfirmasi yang pertama. Yang kedua, mungkin dari Pak Fadli atau Pak Mas Arif tadi terkait 2021 ini, eh apakah ada penyeragaman gitu ya Pak penyeragaman misalkan yang mana yang harus kami lakukan terlebih dahulu untuk 2021 ini apakah yang pertama kami harus mengupload dulu SKP yang sebelumnya artinya yang entah Januari, Agustus, entah Januari September atau apapun itu dokumen SKP ketika kami berstatus masih pegawai aktif apakah itu yang harus diupload terlebih dahulu dalam pengisian SKP ini nantinya atau memang harus langsung dimulai dari pengisian SKP Oktober Desember 2021 atau bebas gitu loh atau bebas gitu apakah eh seperti itu Yang uh. menarik yang ketiga Pak izin saya sebenarnya agak kaget ngelihat apa yang disampaikan Pak Arif tadi kalau nilai tadi berdasarkan dokumen PP ya itu ya Pak nilai kinerja itu PP 30 Heeh. nyampe di dinilai itu apakah akan ada upgrading ya Pak soalnya Upgrade mungkin itu. Eh, gini kalau, kalau di teman-teman yang lain ya kalau kami di X3 stack itu SKP yang sebelumnya belum ada nggak pernah berani bikin lewat di atas 90. Tapi kalau di situ tadi kategori baik aja 90 up gitu. Hmm. Apakah nanti akan ngaruh banget gitu Pak? Iya yeah, oke. Okay. Uh, <laughs> jadi urutan pengisiannya bagaimana sebenarnya tadi persis yang dijelaskan uh, Mas Arief. Otomatis uh, bapak ibu harus bikin dulu yang Oktober sampai Desember. Dijadi dulu digenerate oleh uh, nanti di rekan-rekan Biro SDM yang akan melakukan memeriksa laporannya terus generate jadi SKP baru SKP Januari Septembernya bisa diunggah. Kalau enggak ya enggak mau diunggahnya di mana karena belum belum jadi data SKP-nya. Jadi otomatis urutannya mirip tadi yang disampaikan eh, Mas Arif ya. Pertama bikin Oktober, tapi dokumen-dokumen itu silakan Bapak Ibu siapkan mulai dari sekarang. Dokumen apa aja ya tadi eh, SKP Januari September 2021-nya disiapkan. Ada transkrip nilai disiapkan itu untuk uh, kelengkapan ketika nanti mengisi. Jadi pada saat ngisi laporan paralel dengan menyiapkan misalkan SKP 2021 ketika sudah jadi SKP-nya yang 2021 Oktober Oktober Desembernya itu bisa langsung diunggah SKP Januari September 2021. Jadi boleh uh, paralel menyiapkannya tapi urutannya tetap harus bikin laporan Oktober Desember dulu. Lalu yang ketiga memang ini berdasarkan peraturan baru di PP30, maksimal penilaiannya adalah 120, bukan 100 lagi Pak Martin. Jadi ketika di XLPNK dulu menggunakan penilaian 100, otomatis ini yang yang nanti akan dikonversi oleh Cimarin. Si Tadi sempat sudah ada yang nanya ya, kalau nilai saya 90-an gimana? untuk XLPNK lain selain LIPI itu masih menggunakan 100. Jadi nanti ditulis saja apa adanya yang ada di SKP-nya nilainya berapa? 95, 85. Silahkan nanti si Marin otomatis akan mengkonversi nilainya ke dalam skala maksimal 120. Uh, seperti itu Pak Martin. Ya, makasih Pak Fadli, clear penjelasannya. Siap, sama-sama. Oh, telegramnya expired. Sebentar, saya cek lagi, ya.

Saya sudah share lagi, ya, untuk link Telegram. bisa belum ya Sudah 300 20-an nih Maaf Pak Dik ya Pak uh, uh, uh. Saya belum punya Telegram saya harus bikin lagi nanti. Jadi saya belum pernah punya terus. Di uh, Linknya di nya aja, Pak. Nanti kalau sudah ada Telegram bisa di join okay, ke link okay. tersebut. Terima Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ya, Pak. Oh, Pak, Pak Elvin dulu. Ya. Terima kasih, Pak terkait yang transkrip nilai itu apakah harus yang resmi menggunakan langku dari kampus atau bisa hanya screenshot dari akademis apa halaman akademis kampus saja pak? Ya sementara uh, screenshot nggak masalah. Oke terima kasih pak. Yang ada IPK-nya ya Pak Elvin ya? Iya betul ada pak. Baik uh, terima kasih Pak Fikri silakan. Ya pak terima kasih atas waktunya saya Fikri dari XBPPT, Pak. Mau nanya, untuk yang tadi laporan dokumen yang periode Januari sampai dengan September itu, tanda tangan pejabat penilainya basah atau boleh TTE, Pak? Misalnya dari TTE BPPT gitu, Pak. Boleh TTE, nah, ya, Pak? Nah, itu yang pertama. Terus, yang kedua, kira-kira enaknya di, diisi tanggal berapa, Pak? Ya, untuk apa namanya? Untuk dokumennya, Pak? Tanda tangannya, Pak. Eh, uh, itu kan, September ya. Boleh iya. Oktober juga boleh, Pak. Boleh Oktober, 30 boleh. September boleh atau 1 Oktober. Oke. Okay. Baik, baik. Itu aja sih, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak ya. Baik, Pak Fikri. Pak Bima. Ya, terima kasih. Saya Bima dari Kebudaya Bali. sini bertanya kalau tadi kan yang dicontohkan adalah yang full tugas belajarnya Oktober sampai Desember. Nah, kalau pegawai pelajar yang aktif lagi per 1 November atau 1 Desember Nanti setelah selesai ini, berikutnya bagaimana ya? Uh, bikin lagi Pak, tapi untuk yang pegawai biasa. Hmm. Jadi ada di, uh, mungkin Mas Arief bisa sedikit uh, menunjukkan ya, yang untuk pegawai biasa bikinnya. Jadi Bapak tetap bikin laporan, tadi yang hmm. uh, dicontohkan Mas Arief, ya. bahkan Bapak uh, aktif di November. Berarti bikin ya. laporan, nanti periodenya setnya dari 1 Oktober sampai 31 Oktober. Ya, yeah. nanti uh, tergenerate SKP pegawai pelajarnya, bapak bikin lagi yang pegawai biasa di menu SKP langsung kalau itu dari dari November sampai Desember mm -hmm. itu sebagaimana uh, kemarin pegawai aktif ya, ya yeah. nah, itu ngikut-ngikutin kemarin yang pegawai aktif sama persis. Ya. Yeah. Kemudian kan kalau untuk yang SKP biasa kemarin deadline-nya udah lewat ya. Ini berarti ada deadline tersendiri untuk yang X pegawai uh, Saat ini masih bisa Pak. Silakan aja sebelum tanggal 20 yang penting. Jadi ya, bisa saat paralel saatnya, kok Pak. oke okay, okay. Soalnya dulu saya kan disuruh nunggu yang ini dulu pas saya mau bikin. Ya nggak apa-apa. Bisa paralel itu dilakukan. Dari sekarang Bapak bisa mulai ngisi yang Oktober, November, Desember. Oke. Okay nanti disampaikan aja ke TPKU-nya untuk segera di verifikasi ya. Oke. Oke, Izin melanjutkan, Pak, karena tadi Pak Bima bilang-bilang yang aktif, Pak. Izin, Pak Fadli. Berarti kita seakan-akan jadi buat dua ya, Pak, yang SKP Betul. tugas belajarnya. Berarti kita cuman Oktober saja gitu. Apa Januari Oktober, Betul. Pak, periodenya, Pak? Oktober saja. Kalau Januari September kan masih di XLPNK masing-masing. Oh, gitu, Pak. Berarti nanti yang Januari September kita upload SKP-nya di realisasi yang buat SKP ya, ya Pak. Dashboard ya. SKP ya, Pak, ya. Oke, oke, Pak. Berarti clear ya, Pak. Berarti kita buat yang SKP untuk Oktober saja gitu, Pak, periodenya. Kemudian nanti yang uh, untuk yang November Desember kan kita harus realisasi SKP 2021 tuh, Pak, upload. Berarti upload yang Januari September gitu ya Pak? Ya. Ya siapa? Jadi Apa sih, nanti Pak? Eh, Pak Bima Bu Yulia mungkin di SKP-nya itu ada dua SKP di menu SKP yang Oktober sebagai pegawai pelajar sama yang eh, November Desember sebagai pegawai aktif. Nah, yang pegawai pelajar bikinnya jangan dari menu SKP tapi dari menu pegawai pelajar. Bedanya itu aja cara bikinnya. Ya baik. Pak Fadli, hmm. makasih Pak. Ya, sama-sama, Bro. Izin Pak Fadli, Fadli Pak eh, nyambung yang Pak Bima dengan Mbak Yulia boleh. Ya, silakan, Pak. Ini yang eh, sebenarnya di Simarin itu sistemnya sudah bisa otomatis Ya? kalau yang tadi kan misalnya kayak Mas Bima sama eh, Bu Yulia itu kan eh pegawai pelajaran setelah Oktober, yang November ke Desember kan sudah pegawai aktif ya. Itu apa di simarinnya sudah otomatis pejabat penilainya berubah atau gimana ya apa di setting lagi ya? Nanti di setting. Uh, kalau dari khusus untuk pegawai pelajar semua pejabat penilainya sama dari biro sdm. Iya maksudnya kan otomatis. ini kan secara paralel kalau... di akun simarin yang sama membuat skp pegawai aktif dengan pejabat penilai yang berbeda dengan pejabat nilai pegawai pelajar ya. Itu settingan sistemnya gimana? Ya? Ya gini Pak, eh, jadi Bapak cukup nanti perhatikan pejabat penilai Bapak yang sebagai pegawai aktif, pejabat penilai pegawai pelajar itu sama semua, itu otomatis. Jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sebagai pegawai aktif, udah benar belum nih pejabat penilai saya? Nanti coba ditanyakan ke TPKU di di unit masing-masing. Kalau yang pegawai pelajar sama semua. Dari biro SDM dan itu udah udah di set otomatis jadi nggak perlu khawatir. Gitu ya Pak. Izin Pak Padli mau meneruskan pertanyaan barusan. Hmm? Yang apa namanya setelah aktif November Desember kan oh, udah aktif eh, apa nama pegawai pelajar saya Oktober. Terus tapi kan saya belum ada pemen, penempatan di Simpeg saya juga masih BOSDM itu gimana atasan saya masih di BsDM apa gimana ya Pak? Ya, BSDM berarti. Oh, masih BSDM berarti ya. Kemarin Pak, belum ada penempatan ya. Belum Bapak ada, diaktifkannya ya? di mana di SK-nya? Kalau di SK-nya nggak ada, Pak. Saya hanya aktif per 1 November 2021. Kemarin Februari baru menerima saya. Tapi belum oh. nggak ada, ada satkernya. satkernya asalnya dari mana? Sebelum dulu saya di Ex LIPI Pusat Penelitian Sumber Daya Regional tapi saya bukan peneliti non peneliti. Jadi Oh. belum ini belum ada penempatan yang di SDM manajemen iptek itu yang sekarang belum oh. masuk pak. Uh, Bapak berarti berarti di bawah Mbak Putri aja nanti pak. Oh iya baik baik, baik pak. Nanti saya tanya ke Mbak Putri. Hmm. Putri di Kasih, SDM kawasan ya. Oh iya baik pak ya. Ingin bertanya. Ya bu. Ini kan ada list yang sudah kita datangin ya. Nah, berarti kalau namanya ada di situ, tinggal mengupload. gitu. Gimana, Bu? Kurang jelas? Itu kan ada ada yang apa daftar yang sudah BS ya, yang sudah kita Oh ya, Ibu sudah, sudah. masuk situ? Iya. apakah itu tinggal di upload atau bagaimana? Mohon Maaf, Ya, ya. Tinggal di upload, Bu. Untuk yang 2021? ribu dua puluh yang Januari September 2021 ya. ya, ya. Tapi Oktobernya ya. tetap bikin ya Bu. Oktober September. Oktober Desember tetap bikin. Kemarin oh, gitu ya. ya. Marin. ya. Nanti kalau ada uploadannya. Iya. Ya. Beda ya Bapak Ibu yang di share oleh Mas Deo itu adalah SKP Januari September 2021 untuk ex lipi kalau Bapak-Ibu sudah ada di situ, itu download aja nanti itu yang akan diunggah di Simarin. Kalau seandainya belum ada, berarti Bapak-Ibu harus bikin lagi nanti disampaikan ke Mas Deo. Apa yang eh, salahnya di mana biasanya? Dilihat aja punya teman-temannya. Itu kan eh, kalau pegawai pelajar kan sama semua kegiatannya. Berarti tinggal nama yang sudah ada biasanya itu Oktober sampai Desember gitu ya Pak? Ya, Oktober Desembernya lewat Simarin. Langsung di Simarin, nggak ya? pakai. Ya, bikin laporan tadi seperti yang dicontohkan Mas Arif. Oke. sambil diisi kelengkapan itu ya. Ya betul. Kenapa sih Pak Ya, sama-sama Bu Mas Bayu, silakan. Uh, iya Pak Fadli, uh, menegaskan saja Pak. Untuk yang uh, saya kan full tugas belajar di 2021 ya Pak. Karena mulainya dari 2020 Agustus. Jadi untuk yang SKP Januari sampai September di tahun 2021, itu nanti saya uploadnya di menu pull nya itu yang SKP ya, bukan yang pegawai pelajar ya, Pak? Men... upload di menu SKP? Jadi ah, kalau di menu pegawai pelajar hanya untuk bikin laporan? Berarti yang menu pegawai pelajar hanya untuk yang Oktober-Desember begitu ya, Pak? Ya, ya laporan... Oktober Desember, ketika sudah jadi SKP-nya ada di menu SKP. Oke, jadi untuk SKP yang tugas belajar Januari sampai September di isiannya di tab SKP yang biasa itu ya Pak? Iya. Dan mengupload target realisasi SKP 2021 itu ya Pak? Iya. Oke, jelas Pak. Terima kasih. Sama-sama Mas. Silakan Ibu Tri. baik pak uh, pak Pandeli ini saya coba akses Simarin di Intrabrin enggak ada itu di sebelah mana ya pak di Intrabrin di Intrabrin harusnya ada sih tapi di saya enggak muncul di Intrabrin harusnya muncul semua sih di Simarin bu namanya bu ada kotak tombol kotak itu gede Tulisannya si Marin, gambarnya roket. Itu? Iya, coba nanti saya Yang cek lagi. Nanti saya belum ketemu soalnya. Makasih Pak Fadli. Pak Ilham? Ah, ayah Pak Fadli. Saya Ilham XDP. Hmm. Uh, saya mulai pegawai pelajarnya itu Tahun 2021 bulan April ya Pak ya Jadi Tadi kan dicontohkan untuk mengupload Januari sampai September itu kan Cuman untuk satu SKP ya Pak ya Sedangkan saya Januari sampai September itu ada dua SKP Januari sampai Maret Pegawai aktif April sampai September pegawai pelajar Itu nanti bagaimana ya Pak ya Gabung Pak jadi satu PDF. Oh, digabung. Gabung jadi satu PDF. Ah, ok. Nanti tetap, di uploadnya tetap ya caranya sama dengan yang uh, tadi disampaikan Mas iya. Oh, Pokoknya Januari Tapi... September kami minta semuanya untuk upload itu di, kalau lebih dari satu sesi silahkan digabung jadi satu PDF nilainya itu dijumlah dibagi uh, dibagi rata. Uh, Masalahnya tadi saya lihat nilainya itu. Kalau nggak salah, udah otomatis ya Pak tadi ya ya kami sudah ada uh, data nilai Bapak Ibu jadi kami hmm. sudah input sebenarnya nilainya yang belum itu kan file skp-nya ah, Oke okay, Pak makasih Pak ya sama-sama Mas Ilham Mas Bima ada pertanyaan lagi Mas Bima ya izin nyambung ya Mas ya ya eh uh, jadi kan kalau tadi disarankan Mas Fadli bisa kok paralel gitu bikin yang November Desember sebagai pegawai aktif sambil nunggu yang ini. Uh, tapi kalau saya lihat di Simarinya sepertinya nggak bisa Mas karena seperti pertanyaan Pak Endrawan di chat hmm. itu, Apa itu, mengubah atasannya kan nggak bisa segampang kita nggak uh, bisa ngubah sendiri kayaknya ya. harus ke oh, TPKU kalau minta ke TPKU ya itu, betul. Ya berarti mending selesaikan salah satu dulu sampai selesai kalau kita diubahkan kalau yang pegawai pelajar atasannya hmm. udah otomatis biro betul, SDM betul ya, mau betul. diubah mau enggak otomatis biro SDM betul Mas nah, tapi kan yang bukan pegawai pelajar bukan beda beda Oh ya berarti kan mungkin saya jadi ingat saran Bu Kristina dari biro SDM jika beberapa bulan lalu kata beliau sih suruh selesaikan dulu yang ini jadi nanti setelah pegawai pelajar selesai baru bikin SKP yang aktif. Nah, cuman waktu itu saya tanya ke Bu Kristina, bagaimana dengan deadline-nya, Bu? Karena kan yang waktu itu pegawai pelajar belum ada, masih sedang dibangun sistemnya. Nah, kata Bu Kristina sih waktu itu nanti ada deadline tersendiri untuk yang ex pegawai pelajar, jadi nggak perlu khawatir. Nah, tapi tadi yang disampaikan Mas Fadli masih sama. 20 deadline itu sebenarnya kami tidak masalah ya untuk untuk memundurkan dikit yang pegawai pelajar. Hanya ya. beberapa pegawai pelajar ini butuh SKP untuk KP kenaikan pangkat. Iya. Jadi yang merasa butuh untuk kenaikan pangkat tanggal 20 kami tunggu itu diselesaikan. Oke, oke. Iya eh, berarti bisa ya saya kami menyelesaikan yang pegawai pelajar dulu, nanti baru kami ya, minta ke untuk mengubah atasan dan baru bikin SKP aktifnya. Iya. Ya, terima ya. kasih. Ya, sama-sama, Pak Bima. Lagi cukup sepertinya ya. Pak Santi, maaf saya satu lagi pertanyaan. Ya. Berarti tetap mengupload laporan tugas belajar di beda di tempat laporan tugas belajar beda dengan kemarin ya Pak. Laporan laporan Bapak Ibu sudah tidak upload laporan, tidak oh. ada upload laporan. Laporan itu dibikin di Simarin. Caranya tadi yang Mas Arif sampaikan itu di input bukan di upload. Jadi tidak ada berkas laporan terus di upload gitu enggak. Yang perlu di up itu di input ya kalau laporan. Yang perlu di upload itu hanya SKP sama uh, transkrip nilai. SKP mana? SKP Januari-September 2021. Nah itu harus di upload SKP-nya bukan laporannya. Nggak usah digabungin dengan laporan nanti. Hanya SKP Januari-September 2021. Kalau ya. laporan yang diminta berarti laporan dari semester paling terakhir gitu. Ya, tapi nggak nggak bukan ngupload laporan ibu ibu isi saja. Uh -uh. Input input aja. Oke, Terima kasih Pak. Siap. Eh hey, bagaimana Bapak Ibu? Izin pertanyaan Pak Fadli. Ya silakan. Tadi dijelasin sama Mas Arief juga ada yang kolom IPK Pak Kalian dari luar negeri kan skalanya lebih dari 4.0 Pak Kira-kira penulisannya dituliskan seperti biasa saja atau bagaimana Pak? Atau ditekankan ada skala khususnya? Ya dikosongkan aja dulu Pak Oh dikosongkan aja? Hah? Mungkin tahun 2022 kita akan coba Sebenarnya bisa sih kalau mau dirubah ke skala 4 ya Misalkan pakai skala 7 ya berarti sebenarnya empat per tujuh kali IPK. Uh, Padli, bertanya. Tapi dikosongkan aja takutnya beda dengan uh, transkrip. Oh, ya. Pak maaf, izin bertanya. Ya Bu, silakan. Iya uh, kalau uh, kasusnya. Uh, SK aktifnya kembali setelah uh, Belajar itu 27 Desember Itu apa masih Bikin dua SKP ya Jadi oh. aktifnya Gak usah Bu, satu aja kalau, Satu kalau saja 27. ya satu aja. ya kasih Pak Langsung nanti tapi dibuatnya sampai 31 Desember Dip oh, gitu. Dipenuhin aja Oke, okay. ya baik Terima kasih Pak Ya sama-sama Bu Pak Dwi, izin bertanya, boleh Pak Ya Iya. Nah, saya Rini dari XBPPT Pak. Uh, izin bertanya ini Pak, uh, kan di BPPT dulu uh, nilai SKP dari Januari sampai September 2021 itu kan nilainya 88 itu sudah kategori baik. Sedangkan tadi kalau ngelihat penjelasan Pak Fadli ternyata di Simarin itu kategorinya cukup. Apakah nanti jika kita masukkan ke Simarin itu akan dikonversi uh, ya. dengan nilai yang sesuai dengan Simarin Pak? Iya, akan dikonversi. Oh, jadi tidak perlu diroba ya Pak ya? Enggak perlu. Input uh, apa adanya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama, Ibu. Ada lagi? Mas, izin tanya. Mas fadli Ya, gimana, Mas? Ya, saya laju dari XPPT. Saya coba buka ya. Uh, ini untuk yang tahun 2021 dari Januari sampai September. Ini kan. Kalau tadi saya dengar pembicaraan yang dari tadi itu kalau pegawai Ex tinggal upload yang Januari sampai September di SKP-nya ya. Hmm. Nah ini yang saya lihat buat XBP khusus saya ini masih kosong. Apakah nunggu nanti mas, tanggal 18 itu atau untuk upload SKP Januari sampai? Oh iya, semuanya masih kosong, uh, Mas. Kalau oh, belum mas bikin toh? di menu Pegawai Pelajar. Oh jadi Pegawai Pelajarnya masih kosong ya? Mas iya, karena datanya kalau... belum kami input. Oh, nanti tinggal upload aja ya Januari sampai. September ya, itu ya. File dari... Nanti bikin bikin laporan di situ input laporan yang tadi Mas Arief uh, sampaikan IPK dan sebagainya. Nanti kami akan uh, oke okay, approve begitu di approve otomatis ada data SKP di menu SKP. Nah itu baru bisa ja, tapi, upload maaf, yang. Januari. Untuk Januari sampai September juga demikian. Januari September enggak Pak? Jadi ya, Januari it... September silakan disiapkan masing-masing. Iya -masing. tinggal upload aja kan? Tapi, ya, belum, tapi nanti sudah sudah ada, ada ya? ya. Sekarang ya. belum ada gitu aja intinya. Belum. Oke, jadi masih karena masih kosong gitu Kalau tadi kan yang Oktober sampai Desember nanti baru isi laporan dipahami. Gitu. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Mas Fadli. Ya, sama-sama Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi mungkin. Kalau ada. Mas Fadli satu kalau dapat DS Bu Anisa itu filenya Excel atau apa, Mas? Dapat DS kalau mau minta DS. Uh, misalkan Mas uh, Prio Priyo ini mau minta ds mbak Anisa. Minta ds mbak Anissa yang oh, mau buat sempat upload, tapi kayaknya nggak termasuk yang ditanda tangani karena ada kesalahan. Nah ini mau upload lagi, itu ya. filenya excel atau pdf? Kalau bisa udah selesai udah jadi uh, pdf, mas. Oh pdf kalau bisa ya, oke terima kasih mas. Nah kalau nanti dicek punya teman-temannya ya yang sudah jadi itu berarti kan benar. Ya, jadi udah, Deo saya, uh, udah saya tiru satu persatu mas. Nah, terima ya. kasih. Oke, sama-sama. Nanti ke Mas Deo ya, kan kita ada grup Telegram. Nanti kita update ya, lagi lah. Mas Deo nah. udah ngasih link untuk upload. Oh, udah. Oke, siap. Ya, Chat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Deo. <tuh> ya, ini ada grup Telegram. Saya juga jadi seneng, enak kalau ada apa-apa. Kemarin susah nyari teman-teman ini. Uh, bagaimana kalau SKP sudah disetujui tapi realisasinya menunggu persetujuan? Realisasi menunggu persetujuan. Oh, realisasi nunggu dinilai ya, Mbak, uh, Mbak Putri. Itu silakan ditunggu aja dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti mungkin kalau sudah mepet, sudah ini kan sampai tanggal 20 sebenarnya, jadi uh, mungkin statusnya itu di pejabat penilainya belum menilai. Beda ya kalau itu pegawai aktif berarti Mbak Putri ya. Saya pegawai pelajar, Pak Mas. Oh, ini berarti salah ini. Pegawai salah. pelajar Oktober Desember, pegawai pelajar. Masih sampai 2023. Oh ya, Pak. iya salah. Berarti Mbak Putri harus bikinnya lewat menunya salah menunya. Oh, gitu. Nah, nanti dihapus saja. Dihapus Nih. dulu ini. Yang yang mana Mas yang dihapus? ya? Yang pegawai kemarin bikin, kemarin kan bikin di menu SKP kan? Kemarin di ekinerja. Ekinerja. Ekinerja mana? Lipi, Lipi Oh itu udah nggak dipakai? Oh, berarti? Jadi ngulang, bikin bikin Oktober Desember di Simarin. Oh gitu. Oktober. Yeah. Yeah. Iya. Terima di... Baik, Bapak-Ibu, saya pikir uh, sudah cukup ya. Uh, kita juga punya grup telegram, jadi untuk mungkin update selanjutnya, kami akan coba informasikan lewat grup telegram. Bapak-Ibu yang belum join, saya ingatkan sekali lagi, join ke grup telegram, link-nya sudah saya berikan di chat, di Zoom. Silakan diklik. Uh, Mudah-mudahan dengan begitu komunikasi kita tidak... Uh, Terhambat ya, karena kami juga selama ini cukup kesulitan untuk mengumpulkan rekan-rekan supaya -rekan belajar. E, mungkin itu saja dari saya. Saya mewakili rekan-rekan manajemen kinerja Biro SDM, mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. E, mohon maaf apabila ada salah kata, dan sehat selalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu. dan jangan lupa nanti Oktober Desember diisi deadline-nya kalau bisa tetap tanggal 20 sudah sudah selesai. Saya barusan diinfokan insya Allah besok tanggal 17 bisa digunakan. Jadi tidak perlu nunggu ke tanggal 18. Begitu saja Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan lewat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Terima kasih, kasih Pak si, kasih. Terima kasih Pak. Ya terima kasih.